Mana nih sebentar. Oke, Heidi. Oke guys, selamat datang kembali di channel gua Arkando. Hari ini, today, di hari Senin kali ini, gua bakal mainin game baru. Bukan game baru sih, lebih tepatnya ini game udah gua pernah mainin dan gua pengen lanjutin lagi ya. Setelah salah satu dari kalian tuh ada yang pengen gua mainin ini game lagi ya, karena emang gamenya belum kelar juga gitu. Oke, btw welcome to Arkando Kaliukazu. Gue pertama dapet zeta, bodo amat. Kenapa patah-patah kamera gue btw? Hah? Kok kamera gue patah-patah tadi? Tuh, kamera patah-patah guys. Bentar. Aduh, apa ini? Bentar, friend. Masih patah-patah gak? Oh udah enggak. Oke, udah enggak sepertinya ya. Udahlah. Gimana guys yang pada sekolah? Apakah lancar hari ini ya? Semoga sih pada lancar ya, terutama puasanya gitu ya. Aduh. Puasa harus lancar ya guys, jangan mokel. Karena kenapa? Karena bentar lagi udah mau lebaran gitu ya. Kagak usah mokel-mokel lagi. Aduh, betul ini masih jam 11.41 berarti di Indo tuh sekitaran setengah 4. Patokannya WIB. Oh, setengah 4 sekarang tuh. Masih ada waktu sekitaran 2-3 jam lagi buat menunggu waktu berbuka. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke gamenya gitu. Sekitar 3-4. Kalau gua tambah lagi kira-kira bitrate-nya ini enggak ya? Bitrate-nya cukup lah segini lah insyaallah. Udah, gue bakal masuk aja ke game ya, Age of Empire 4, sambil nungguin penonton gitu ya. Penontonnya lagi pada sekolah guys, masih pada sekolah. Jadi udahlah, kita mulai aja dulu ya cuy. Aman aja ya, aman aja. Aduh, Mana nih lagi dibuka game ya guys. Aduh, mana gue lemes banget lagi. Kenapa ya? Gimana caranya biar mengatasi lemas pada hari-hari puasa seperti ini guys? Enggak. Oke, di sini kita udah masuk. Wait. Belum ke ini ya, belum kelihatan ya. Sebentar. Nah, asik. Oke, kita udah masuk ke game ya. Kita lihat dulu ke setting untuk gamenya, grafik ya. Sudah pakai image yang high maksimum high. Frame rate unlimited 4K HDR if downloaded and control the playback quality of movie through will only play if downloaded from the store as a free content pack. Oke, udahlah ya. Off basic high anti-aliasing high. Udah semua ya, udah perfect ini guys. Lock must window. Oh, enggak usah. Borderless audio juga udah pakai yang high quality-nya. UI game dynamic training campaign auto save. Ayah. Oke, udah aman semua lah ya. Berarti tinggal kita mainin aja single player ya, let's go lah. Oke, kemarin kan kita main di The Mongol Empire dulu ya. Made in the power of the great way in the final stand of the Song Fortress. Apa kita bakal mulai ini? The Mongol Empire atau kita mulai dari awal The Normans ya? Oke, The Normans sebenarnya udah gua mainin beberapa ya, karena ya tuh 1 2 3 4. Nah, kita enggak apa-apalah, langsung mulai di pertengahan ya. Di The Battle of Brimwell Position, two heavyweight king folk face to face to decide the fate of Normandy. Dua raja besar berhadapan face to face ya, berhadapan ini bersih tegang ya, untuk menentukan fate of Normandy, takdir dari Normandy gitu ya.
Dapat zeta gak bang? Enggak, makasih ya. Enggak ada yang dapat zeta. Even lu mau first atau mau donate seberapa pun itu, zeta tetap punya gua gitu. Oke, okay, kita langsung start mission aja dari sini ya. Gas. The Conqueror's sons had resolved their long feud over Normandy. Anjay. King Henry resting possession away from his brother. Away from his brother. French King Louis VI would not accept Henry's heir as the future Duke of Normandy. Okay. Henry's fragile power would face its first test. Nah, di sini di mana kerajaan Inggris ya lebih tepatnya. Kalau enggak salah tuh dulu kan ada kayak kakak beradik. Jadi saudara bertempur sama saudara sendiri, sebenarnya satu darah ini yang bertempur ya. Weh halal ya, wibu halal. Welcome to Arkando. Berbukalah dengan yang manis-manis. Iya, emang lu udah berbuka. Udah main buka-buka aja lu. Yo, welcome ya, berbuka yang manis-manis ya guys. Jangan lupa beli takjil ya biar buka puasa kalian lebih nikmat, oke? Okay? Jadi jangan lupa beli takjil. Oke, okay, kita langsung mulai aja ya tanpa lama-lama lagi kita play. Kita lihat udah lama banget gua enggak nyentuh ini game ya. Oh, French invasion tuh, invasi Prancis ya. Let's go. Dibakar-bakarin ini ya, ladang-ladang orang gitu. Bang, lu masih ingat gak ada muka kamu nyanyi channelku? Masih ingat ya, lu mau ngingetin gua sampai berapa kali sih? Gua masih ingat, coy. Udahlah. Aduh. Ada aja deh editannya. Villagers and guards fled their English-held towns and retreated to the stronghold of Fleury. Oke, karena mendengar ada ancaman, semua warganya, pasukannya dievakuasi ke lini belakang ya guys. Karena nggak mungkin kita ngadepin sebanyak ini hanya dengan pasukan segini. Nggak mungkin. Oke, kita kesini dah. Hold Fleury until King Henry arrive. Oh, kita harus kesini guys. Kita harus evakuasi kesini ya. Yaudah, kita mundur ya. Oke. Warga semua yang ada di sini tolong mundur ya, karena sebentar lagi akan ada invasi dari bangsa Prancis. Let's go. Waduh. Oke, lagi pada mundur ya, guys ya. Oke, di sini kita persiapan dulu di sini ya. Kalau begitu, di sini ada pasukan gue yang sudah siap tempur, tapi gak mungkin juga ya gue nahan pasukan gue pakai hanya pasukannya segini. Kita harus beli-beli lagi gak sih? Oke, kita bikin ini villager. Oke, ini villager ada beberapa yang lagi kerja juga sih. Bagus, bagus. Aduh, gua masih kaku nih ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalah gitu ya, dibantai, mohon maaf. Apa dong premier dong, Breaking Let Me RC. Itu lagunya guys, apa itu? Lagu apaan, cok? Oke, ini kita ambil dagingnya. Gua butuh pasukan yang banyak sekarang ya. Nah, tuh udah diserang-serangin rumah-rumah sini ya. Tuh udah hancur lebur. Oke, udah dievakuasi semua ya. Ceritain, kita harus emang harus evakuasi guys ya. Oke, lu mundur ya. Jangan di sini, mundur. Harus dievakuasi semua ya guys. Oke, nah di sini tuh kita harus nahan pasukannya si ini bebal ini ya. Pakai kuda, horseman. Ada panah juga, pemanah. Kita pakai pemanah kali ya. Bikin pemanah sama ini nih. Pasukan berarmor guys. Anjay, pasukan berarmor kagak tuh. Ya, diserang, cok. Ya udah. Tahan. Ya. Maju, mundur lebih baik mati berjuang daripada harus mati karena berlari ya, guys ya. Gas. Oke. Okay. Semangat guys. Soalnya enggak mungkin juga lari kan ya. Soalnya mereka enggak pakai kuda. Lagu muka lu bang. Oh ala, lagu yang gua itu. Ada baik. Yah, mati dong semuanya. Udah gak apa-apa lah. Nanti kita udah bertahan ya. Sudah berusaha yang terbaik. Oke, ini kita ambil ini. Lu jangan ambil emas doang. Ambil ini aja nih. Semangat guys. Buy 100 foot. Oke. Terusnya kita bikin lagi. Bikin pasukan berkuda. Kenaik. Recruiting Castle H3. Waduh, lama banget. The town of Granville succumbed to the French and the English were pushed back towards Fleury. Waduh, udah mau kesini nih mereka, cuy. Oke, persiapan, apakah kita bisa menahan mereka, cuy? Bisa lah ya. Oke. Langsung ke garda depan, GC. Pemanahnya aja, mana pemanahnya? Nah.
Pemanahnya kepalanya. Oke, udah. Shush. Oke. Gas. Kita harus tahan ya, guys. Sembari nunggu villager gua. Ini villager kenapa pada nganggur? Ayo bekerja. Bekerja kawan, bekerja ayo. Kami butuh tenaga kalian ini. Let's go. Daging tuh kurbanin daging-dagingnya aja lah kalau pakai juga. Tebang kayu, satu lagi ngapain enak ya? Wah, udah pada mulai nih guys, udah pada mau datang-datangan ya. Archer taruh sini dah. Yo. Gas. Ini nih serang nih. Oke. Okay. Gas. Ini ngapain villager ikut perang? Lu harusnya tambang batu aja sana. Ah, elah. Ya Allah. Yang rame bener datangnya anjing. Masuk. Wah, anjay. Wow. Waduh. Wah, diserang gini apakah kuat guys kita? Ayo. Aduh, kelar semuanya coy. Bentar. Bantu mereka. Waduh. Udah diserang lagi coy. The heck. Cepet banget mereka datangnya. Oke, kita bisa guys. Let's go. Pertahankan ya. Pertahankan kerajaan kita coy. Waduh, meninggal semua nih. Wah, tolong. Meninggal semua coy. The hell. Wah, anjing. Mereka terlalu banyak bro. Aduh, apakah bisa guys? Wah, pada mati guys. Oke, serang lagi. Alah. Ayo, bisa yuk. Ini nih, serang mereka. Keluar, kocak. Lu keluar. Bantu mereka. Lu juga keluar. Ayo, bantu mereka. Ya Allah. Kelar dong ini ya. Oke, udah ini ya. Pasukan kita, bantuan sudah datang guys. Bala bantuan sudah datang. Bang, kok chatku gak dibaca? Welcome to Arkando, Bung Danis. Enggak dibaca, Bung Danis. Ini kita lagi fokus dulu nih tadi ya. Waduh, hancur semuanya guys. Tenang, pasukan ya. Bala bantuan kita udah datang cuy. Walawe. Gas. Serang bro. Oke, villager. Gue butuh villager lagi abis ini ya. Kita, taruh villagernya sini. Gas, serang bro. Serang nih bagian sini cuy. Wuhuu. Gas. Kasih paham guys. Kasih keras coy. Let's go. Oke, mundur. Udah mundur mereka. Nah, aman ya. Oke, walaupun beberapa pasukan kita udah jadi mayat ya. Oke, kita bikin ini ya, bikin gerbang lagi guys. Nah, yuk kita perbaiki guys, coy. Capture Greenfield, oke. Kita sudah bersama pasukan elit kita ya. Ini ada King Henry 1 guys ya. Tuh, ini sesuai sejarah ya guys gamenya ya. In real life. Berdasarkan real life guys, kalau lo mau tahu. Oke, kita kayaknya bikin pertahanan dulu deh. Daripada takutnya diserang ntar. Jadi gue rencananya mau bisa bikin gerbang gak di sini? Gak bisa, aduh. Can't build here. Waduh, ya udahlah ya. Berarti kita fokus bikin apa? Artillery kah? Arsenal, teknologi building. Waduh, apa ya? Ada stone wall juga di sini masalahnya. Bisa kita bikin, guys, kalau mau. Gini aja kali ya. Gimana ya? 50. Nah, kita bikin dua layer ceritanya bentengnya, guys ya. Di sini gue mau bikin apa aja bebas ya guys ya. Emang explore gitu loh gamenya, keren. Lu kesini kocak. Jangan disono. Nah, lu bikin dah. Nah, disitu ada satu villager lagi bikin ini gerbangnya. Gimana dah? Cannot build here. Aduh, kenapa gak bisa coy? Apa kalangan ya? Coba berarti kita destroy dulu kali ya ini ya. Gimana sih caranya? Ini di delete aja kali. Nah dah. Ngalangin baik. Oke. Ini longbowman bukan villager. Mana villager gua? Ya Allah, apa tuh? Oh, itu mah rumah yang sebelah sana. Udah bodo amat lah ya.
Gue mau bikin pertahanan dulu coy, buat ini ya, buat markas kita. Ini gimana caranya nih, gak bisa dikasih stone wall gate, ha? Cannot build here. Oh! Ah! Yeah. Berarti aduh ini di delete aja dulu enggak sih? Kita aduh. Gimana sih? Gua masih ribet banget loh mainnya. Delete. Bodoh amat anjing. Gua mau bikin pertahanan yang lebih bagus. Bisa enggak? Masa enggak bisa? Ya yalah. Dongo amat kata gua. Ini ngapain bikin apa dia? Ah bodoh amat. Enggak bisa guys, enggak bisa dibikinin lagi, coba aneh banget ya. Hah? Enggak bisa dibikinin. Oh, ini bisa nih. Ya ampun. Segini kali ya. Nah, dah. Bikin. Semuanya bekerja. Let's go. Nah, sembari kita supply kayu mana nih? Oke, lagi pada bekerja ya. Good. Gue butuh supplier kayu ya. Tolong ini. Tebang-tebangin lagi kayunya. Gue butuh kayu banget soalnya. Yo, kita alih pindahkan gak tuh. Oke, abis itu kita bikin stone wall gate. Nah. Segimana kah? Segini kah? Bikin-bikin guys. Nah, kalau pakai batu kan enak gitu ya. Lebih tebel guys. Boleh kita upgrade. Ah, anak-anak kicik. Aduh, belum jadi nih masalahnya. Ya, aduh. Oke, good. Let's go, kita serang, cuy. Yo, macem-macem lu. Untung gua udah bikin wall ya, guys ya. Gas. Wah, enggak kelihatan nih. Yo, macem-macem lu anjay. Serang, coy. Oke. Ini serang nih, jangan sampai kabur lah. Serang semua. Oke. Gas. Yo, mau macem-macem lo. Untung gua udah bikin wall batu ya, guys ya. Oke, aman. Mundur. Defense kita berhasil lagi ya, coy. Let's go. Tuh, itu gunanya kita bikin wall batu ya, guys ya. Kalau wall masih kayu pasti udah tembus tadi tuh. Yakin gua. Oke. Kita menghimpun dulu ya pertahanan kita. Pertahanan. Maksudnya pasukan kita biar GG Gaming. Gua mau upgrade dulu sih di bagian sini. Tuh, kita bisa upgrade ya. Jadi si pasukannya tuh bisa lebih kuat lagi, guys, dengan di-upgrade di sini ya. Pakai ijo-ijo. Oke, kita mau upgrade juga ke Castle Age biar gua bisa peradaban gua lebih maju, guys. Coba mana market? Gua mau beli ini aja deh. Gua mau jual batu. Nah, kita bikin 1200 foot 600 gold. Lah, udah bisa kan ya? Kok enggak bisa, guys? Build by villager require 1200 foot aman 600 gold. Kok enggak mau? Gimana ceritanya dah? Saya masih bingung. Oh, ini nih, guys. Execute with all behavior technology and bonuses. Execute a town center with all the behavior technology unit and bonuses. Ini kan ya. Gas. Oke, kita bisa bikin di sini. Let's go. Yo, mending kalian bantu bikin sama nebang apa ya? Jangan nebang kayu. Bikin pertanian, guys ya. Di sini kita bikin pertanian. Oke, biar stok makanan kita selalu ada, guys. Oke. Good lah ya. Kita lagi bikin ini nih buat jadi apa? Empire Age. Jadi peradaban kita bisa lebih maju, guys. Ini bakal keren ya ke depannya kalau begini ceritanya. Saya gua butuh ini juga, gas sama pasukan berkuda. Nah, gua ntar mau beli yang ini nih ntar setelah kita udah jadi ya si Castle Age ya. Oke, ini apa? Stone Wall Tower. Oh, oke. Ini apa lagi nih? Stone Wall Defensive Building. Norbian trigger nama dan kini Defender Fire Red. Nah, kita taruh lagi sini, guys. Gimana ya? Di mana sini kah? Nah ya, di sinilah ya. Yo, bikin lagi. Aduh, ini adalah tutorial cara untuk menata tatanan negara, guys. Tuh. Let's go. Tuh, ada yang lagi nebang emas, ada yang lagi nebang batu, ada yang jadi petani.
Wuh, apa nih? Ada serangan lagi, coy. Serangan Fajar. Serang. Jangan dulu. Biarin pada ngedeket dulu, guys. Biarin aja. Ya elah, mereka modal segini doang berani mau nyerang gue ya. Gas. Kita gas, coy. Wuh, serang. Mending bertani. Ini juga lagi bertani. Tuh, lagi bertani. Ini apa orang-orangan gue, guys. Nah, serang-serang nih. Serang, coy. Let's go. Serang, bro. Oke. Good. Serang terus, coy. Oke, udah. Yo, balik lagi. Udah kelar urusan kita, coy. Nambang bukan nebang, bang. Oh iya, nambang ya. Nambang emas, nambang batu ya. Pokoknya gitu lah ya, guys ya. Oke, stok emas kita ada 6.000 lagi. Oke, masih aman ya. Masih bisa. Kita mundur dulu, oke. Pemanah bisa ditaruh atas gak sih? Biar ini. Gimana ya caranya? Oh iya, bisa, guys. Buset. Pemanah bisa ditaruh atas ya. Gas. Sebaiknya jangan numpok ya. Kasih lagi setengah, taruh sini nih. Ini villager turun, ayo turun. Mending kalian cari ini. Bertani. Mending kalian bertani. Tuh, ini juga bertani, guys. Game-nya bisa bertani loh. Tuh, lagi bertani, anjay. Oke, peradaban sudah dibentuk ya. Anjay, let's go. Tuh, kita bisa bikin banyak banget ini yang bisa kita bikin, guys ya. Spring effect-nya taking out high value, trivial damage versus building. Fire after quickly set up. Mangonel tuh, gua bisa bikin apa ini? Must be set up to fire. Oke, kita bikin kenaik aja ya. Kita bikin pasukan kenaik yang banyak nih, anjay. Buat memperbesar, memperkuat pertahanan kita, cuy. Ini kita kesini, taruh sini. Yo, bagi-bagi panahnya, taruh sini. Buat defense ya, guys ya. Kalau ada musuh lagi kan enak. Nah. Oke, udah ya. Udah semua. Dijajar dong, bisa nggak dijajar? Nggak, arah sono maksud gua. Nggak bisa kah? Enggak. Lu pada balik. Ngapain ikut-ikut? Ayolah. Kocak amat. Nah dah, biarin mereka di sana ya. Aku juga ada game Echo of Empire, bang. Dari bawaan laptop, gila GG. Tuh, coba mainin ya Echo of Empire, coy. Ini game seru banget ya, sebenarnya. Jujurly ini gamenya seru sebenarnya. Oke, emas, batu. Nih, buat batu aja deh. Satu lagi buat daging. Sumpah, gue lagi butuh banyak buat makanan ya. Buat bikin pasukan, cuy. Oke, ntar kita bakal retake ya dua wilayah ini. Oke, setelah pasukan kita sudah jadi tuh, lu bisa lihat ini gimana cara gue ngeretake semuanya. Ini kalau kita hitung ada, coba kita lihat dulu ya. Salah. Sep, ada 60, 55, ada 200 ya, 200 pasukan. Gimana caranya gue ngelawan 200 pasukan, guys? Ya gitulah ya. Ntar kita bisa lawan kok, santai aja. Oke, gabung sama squad, let's go. Tuh kan kalau ada pemanah enak, guys. Kan bisa gitu ya. Dari atas gue serang-serangin, mampus gitu ya. Ini serang aja lah, apaan sih? So asik banget. Oke, stop, biarin aja. Dah. Biarin aja. Kalau udah pada mundur, biarin aja. Oke. Lagian kan kita ada wall berbatu. Otak susah jalan puasa gini, iyalah ya. Ini sebagai apa, challenging ya, guys ya. Gimana caranya gue harus main game yang penuh strategi ini dengan berpikir saat puasa. Tuh, tenang aja tuh. Karena strategi gue berhasil ya, guys ya. Strategi defense gue dengan menaruh panah ditaro di atas wall ya, sama membuat wall batu. Gila, GG Gaming berotak cerdas. Oke, kita taruh lagi. Kita bikin flager lagi, maksud gue. Bikin kenaik ya. Wede, GG Gaming. Terusnya kita bisa upgrade ini pasukan. Good lah. Crossbowman. Nah, gue pakai ini. Bikin lagi ya. Jangan lupa. Bikin pasukan. Pokoknya kalau lagi kayak gini ya, misi-misi gini tuh jangan kita nyerang dengan pasukan yang misalnya masih sedikit banget gitu ya. Jadi kita, aduh ini, weh, serang lah, bro. Wall gue udah mau pecah ini gara-gara nih, weh. Aduh. Nah, dah, oke, aman. Yuk.
Ada. Ini mundur yuk. Ini juga mundur. Nah, ini lagi ada yang mau repair ya pasukan gua. Aduh, benerin coy. Wallnya udah mau hancur anjay. Oke. Okay. Ada yang bantuin lah ini. Buat repair ya, cuy. Itu punya shield kagak sih prajuritnya? Prajuritnya ada yang pakai shield tuh, guys. Ada yang pakai shield, ada yang cuman modal pakai tombak doang gitu ya. Emang beda-beda kastanya di sini. Nah, oke, okay. Kita benerin lagi boleh ya. Oke, okay, ini udah di-upgrade ya tuh. Udah di-upgrade longbowman-nya jadi veteran longbowman ya. Tadi udah gua upgrade, cuy. Jadi lebih GG gaming gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya petani ya, petani harus kita produksi lagi sih. Nah. Oke, okay, udah dibenerin ya. Aduh. Mending RDR2 ya. Itu ntar kita mainin lagi guys, santai ya. Kita biar gak bosen ya. Kalau strike RDR2 terus ntar takutnya bosan ya. Kan gak enak. Apa ini? Monastery, ha? Huh? Monastery. Keep defensive build. Oh. Ah. Wah. Oke, okay. Kita bisa bikin kastil, guys. Wow. Oke, okay, kita bikin kastil ya. Let's go. Gas lah kita bikin kastil, coy. Buset, ngeri amat bikin kastil, bre. Gaskeun. Oke, habis itu apa ya? Nih lu mending ambil emas deh. Ambil emas, terusnya lu juga nebang kayu mungkin ya. Gua lagi butuh kayu soalnya. Bikin rumah lagi ntar lah, bikin rumah. Bikin villager lagi, let's go. Pasukan kita masih dikit nih ya. Belum banyak. Kayak yang sebelah tuh. Anjing, ini banyak banget sih. Ntar kalau kehabisan game main Stardew bang, bisa nikah sama cowok lo. Yo, dongo apa ya. Jomonya. Aduh, bulan puasa masih aja jomo. Oke, kayu. Tebang kayunya guys. Gak boleh jomo ya guys ya bulan puasa gini. Stop jomok. Oke, okay. Kita bikin main at kenaik. Kita bikin kenaik lagi lah ya. Terusnya main at arms. Terus bikin pemanah lagi. Pemanah bisa bikin banyak gua. Weh, apa nih diserang? Oke, okay, santai. Sebentar. Tunggu pemanahnya nyerang yang ini pasukan darat dulu. Habis itu kita langsung menuju ke yang ini nih. Yang mobil-mobilan ini ya. Apa sih namanya? Penghancur ini wall gitu loh. Oke, gas, serang. Oke, let's go. Serang coy. Oke, dah, mundur. Kita pukul mundur aja dulu. Nah, mundur lagi guys. Ini strategi namanya ya. Oke, biarin aja pasukan daratnya dipanah-panahin ya guys. Emang dongo musuhnya, kagak pernah ngirim pasukan kemana gitu. Oke, serang langsung coy. Seru nikung orang, buset nikung orang di Stardew Valley ya. Bisa nikung orang rupanya ternyata di game itu. Si Clean kelamaan mendem rasa keburu diambil MC. Waduh parah banget genrenya NTR guys ya. Wah parah sih. Oke, kita bisa bikin monastery. Monastery itu kayak tempat ibadah ya guys ya. Oke, monastery kita bikin. Ini bisa bikin kayak ustad-ustad gitu. Atau gak pendeta-pendeta gitu guys ya. Yang bisa buat ngeheal pasukan-pasukan gua nih. Kan lumayan ya. Terusnya gue mau bikin rumah kita, rumah ya, biar populasi gue bisa meningkat. Kita bikin rumah, oke? Kita bikin rumah, bikin paling rumah, oke sini. Taruh mana? Sini kah? Adalah. Yo, Arkando, welcome to Arkando, Bung Rio ya. Ini mau masang mod biar bisa nikahin semua orang. Buset, kangen aku gak nih? Waduh, aku kangen. Yang gak kangen itu Bung Victor ya. Tidak, Ryu tuh. Rumah itu kamu, bacot Victor. Nah. Oke, batunya udah mau habis guys. Oke, kita bisa bikin tuh. Bisa bikin mong. Mong itu kayak Pak Ustadz atau pendeta gitu lah ya guys ya. Nah, ini lumayan bisa buat ngeheal pasukan gua. Kayak dikasih ceramah-ceramah motivasi ya. Keagamaan gitu. Oke,
Ini Mas, lu mending bikin ini, bikin bukan bikin, nebang kayu. Oke, lu semua nebang kayu dah ya. Tebang kayunya, coy. Yo, noh, game over. Jadi gimana, Bang? Di Kalkun banyak air berakan enggak ada. Kagak ada, lu ngarang itu ya. Kagak ada air-air begituan. Oke, kita bisa bikin pertanian lagi. Let's go lah ya. Gas-gas, kita bikin pertanian aja ya. Soalnya kita lagi dilanda perang, jadi benar-benar harus nyari-nyari resource banyak gitu ya. Gue butuh emas juga. Ntar, pakai apa ya? Heavy Knight Horseman, High Movement Speed, Strong in Melee Combat. Nah, pokoknya yang strong-strong kita bikin ya. Gue mau yang full armor. Pokoknya pasukan gue harus full armor ya guys ya. Anti armor spesialis, low health countered by horseman. Wow. Oh, kita bikin crossbowman juga nih, lumayan coy. Anti armor dia, buset, keren banget kata gua tuh. Ya. Wah, kita mau bikin scouting gak sih? Pasukan scouting itu gunanya buat ini guys, buat meng-scouting ya, namanya juga scouting gitu ya. Yo, kita tebang kayu aja. Let's go. Nah, ada serangan lagi nih. Let's go, serangan fajar. Nah, biarin aja pemanah gue yang ini ngurusin, guys. Waduh, udah mau rusak, coy. Oke, kalau begitu, serang. Serang, coy. Nah, serang terus, coy. Yo, macem-macem lu, anjay. Dah, mundur. Weh, ada lagi. Bentar. Oke, serang. Gas, serang, coy. Dari kemain air berak. Iya, ini Ryu kenapa ada apa dengan air berak? Kamu fetis kan air berak? Oke, mundur ya. Makanya ada Google dipakai, nggak ada. Ini aku lagi menggunakan Google Ryu tuh. Ada nggak Bung Victor? Hoak kan ya, kagak ada, coy. Oke, ini udah bikin mong ya, anjay, pemuka agama. Saatnya apa? Saatnya healing, guys. Ayo di healing ya, pasukan-pasukan gua, tolong. Nah, anjay itu di healing, guys. Asik, di healing guys, ayo. Oke, habis itu kita udah bikin rumah, bikin lagi lah ya. Kita bikin rumah. Bikin paling yang rumah. Nih, taruh sini rumahnya, ayo kita bikin lagi. Biar kita bisa bikin pasukan banyak ya. Tuh, sembari di heal-heal ya. Lagi di heal-heal tuh, ayo. Oh, Temis Lemek tuh artinya kayak membersihkan gitu, guys. Temis Lemek. Bisa juga dipakai dengan Temis Lik, yaitu kebersihan gitu loh. Gak ada yang berak-berak tuh, kagak ada ya. Di Google jernih, iya Temis Lemek tuh bisa bersih ya, jernih. Nah, itu masih masuk akal, berak tuh kagak ada. Ya elah, Bung Ryu ini. Pembohong publik. Oke, setelah mungkin gue target gue adalah 150 pasukan ya. 150 pasukan kita langsung on troll ya. Oke, abis itu kita bikin crossbow lagi, guys ya. Kayaknya gue butuh crossbow banget gitu soalnya. Ini bikin crossbow, bikin. Terusnya gue mau jual daging buat dituker ke emas ya. Di sini bisa tuker-tukeran, guys. Jadi kayak main pasar gitu ya. Tuh, tuker daging jadi emas. Tuh, jadi emas, guys. Oke, bikin crossbow lagi. Crossbow-nya soalnya anti armor katanya, lumayan ya. Main at arm, gue lebih main at arm aja ya. Lumayan cuy, sama kenaik. Anjay, oke ini sudah bagus ya, tatanan negara gue. Oke, bikin satu rumah lagi nih, lumayan. Jadi 150, pokoknya udah 150 langsung kita genjor-genjorkan ya. Langsung kita perangin semuanya. Yo. Pengalaman gue main Echo Vampire, kalau pasukannya cuma setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah, guys. Jadi mending kita bikin pasukan banyak dulu ya, sabar gitu. Kita susun strategi. Nah, ini kan ada scouting nih. Nah, kita coba scouting, guys ya. Scouting itu kayak buat ini, melihat-lihat gitu loh. Jadi enak ya, buat buka map. Nah, kita bakal buka Google Map. Waduh, baru mau buka ini. Baru mau buka map, udah mau diserang lagi gua. Oke. Sabar, taruh sini dulu dia. Aduh. Oke, pasukan panah juga udah bermati lagi ya. Bagus sih. Ini mongnya jangan di sini, guys. Jangan ikut perang, oke? Biarkan pasukan-pasukan gua yang perang di sini.
Nah, lu benerin wall deh, lu benerin wall deh. Nice. Oke. Mundur. Nah, mending bawa RPG terus tembak rata dah tuh. Ini maksudnya bukan game enggak ada. Ini kan masih abad pertengahan, mana ada RPG kocak. Udah. West. Nih, dah. Ini bikin barisan lagi, yuk. Oke, sekarang kita ke mana tadi? Pasukan berkuda gue, coy. Pasukan scouting gue kemana, anjay? Hilang. Nah, ini dia nih. Oke, kita main di hutan aja pasukan scouting-nya, coy. Buat buka map doang ya. Ada nih mode-nya, emang ada mode-nya, guys. Buset, keren amat. Bisa nembakin apa? Nembakin ini, RPG, buset. Di gaming banget tuh. Oke. Kita bikin pasukan lagi banyak-banyak ya. Ama bikin ini enggak sih? Ini apa nih? Springlet emplacement. Itu defense springlet emplacement tuh di structure, huh? Armor clad. Oh, ini armor clad nih. Wah, armor clad. Oke, kita bikin cell 100 wood. Gua mau bikin armor clad. Tuh, biar makin GG. Man at arms. Oke, gas. Ada mangonel, crossbowman, apalagi nih di sini. Knight, horseman, wow. Banyak ya. Springald itu gue nggak tahu buat apa ya. Mangonel sih, kayak mangonel keren juga nih kata gue. Tapi ntar aja lah ya. Gak usah pakai mangonel dulu. Auto jadi paling romantis, anjay. Bikin paling romantis. Sega Workshop, Canon, hah? Meriam. Eh buset kata gua. Gunpowder unit, waduh. Tantar monastery. Canon, Sega gunpowder, Sega. Bikin apa ya, guys? Bikin paling romantis. Oke, 84 nih yang nambang emas ternyata dikit sekali ya pantesan. Yang nebang kayu tolong pindah ke emas ya. Gua lagi butuh emas banyak nih. Nah, dah. Oke, kita bikin pasukannya BW. Kita pakai pasukan, gak usah pakai pasukan mesin dulu ya, pakai pasukan darat aja dulu lah ya. Perbanyak pasukan darat. Aduh, wow, udah ada mesiu. Iya, coy. Soalnya tadi gua udah upgrade zaman gitu loh, anjay. Bisa di-upgrade zamannya di sini, coy. Jadi pas gua upgrade zaman tuh langsung bisa bikin apa? Bikin yang begitu-begitu. Mundur. Ntar, apakah dia ketahuan di sini, guys? Oke, masuk ke hutan aja, guys. Masuk ke hutan. Scoutnya masuk ke hutan tuh. Jadi bisa ngeliat dia ya di dalam hutan tuh. Oh, ada siapa tuh katanya. Nah, kan enak ya ada scouting gini nih. Dia lewat hutan aja, guys ya. Oke, sudah mau diserang lagi. Oke, berkumpul, ayo. Gue mau mana sih? Sep. Cekring. Oke, let's go. Serang! Let's go, guys. Sampai zaman mana? Ini zaman yang ketiga, Castle Age, guys. Udah zaman Castle Age nih. Udah bisa bikin mesin-mesin gitu lah. Udah keren pokoknya. Gas. Sorang. Buset. Langsung rata ya, guys ya. Macem-macem sih. Mau nyerang gua mulu. Oke, balik lagi. Tuh, kan darah gua udah penuh karena udah dihil sama Mong ya. Mana Mong ya? Ini lu mending ambil emas daripada nganggur. Mong gue kemana, coy? Lah, Mong gue hilang, bro. Mana pendeta gue? Anjing, hilang. Kemana sih, guys? Emang hilang ya? Tadi perasaan gue udah bikin satu deh. Kemana tuh bocah? Apa dia ikut pasukan ini? Coba kita lihat. Absen, mana pendeta? Udah ada piston, piston itu apa, guys? Tidak tahu piston. Oke, ntar kita harus bikin lagi nih. Masih kurang, guys. Masih kurang. Masih kurang ini. Tuh, gue butuh daging juga, aduh. Beli daging. Nah. Aduh, ini udah banyak gak sih, guys? Cukup gak ya buat nyerang itu? Coba, oh ya, kita scouting dulu coba. Mana ya? Scouting dulu. Moga gak ketemu musuh sih.
Gua mau lihat keadaan di sini tuh gimana biar gua nyerangnya lebih efektif. Bisa lebih efektif itu. Turmen Baseball Fury yo, The Warrior Bang yo, welcome to Arkando ya. Kagak, The Warrior udah tamat coy. Victor, jam berapa di sana? Jam Oke. Kita lihat ada pasukan musuh di sini. Jam di sini udah jam ini ya, jam berapa? Jam 12, guys. Nah, kita kudu ngumpet di hutan-hutan sih. Bentar, ini ada pasukan musuh di sini ya. Gua bisa lihat Oke, pasukan musuh di sini, guys. Aduh, gimana ya? Diserang dong kalau gua ke sana. Oh iya, diserang guys. Kabur. Mati dong. Nah, dadah. Yaudah, kita ngumpet di sini aja lah ya. Di sini aja nih. Taruh skotnya di sini. Udah tamat. Iya, udah tamat, guys. The Warrior ya, coy. Jadi gua beralih ke game lain ya. Sorry, cuy. Karena gua semua game dimainin di sini. Enggak The Warrior doang, guys. Oke. Tuh, wih, pasukannya udah berarmor, guys ya. Soalnya udah perkembangan zaman. Gua zamannya udah dinaikin ya. Jadi aman. Oke, segini kayak udah cukup gak sih, guys? Coba lah ya, kita segini, oke? Segini kita berangkatkan langsung ke medan perang, guys. Oke, kontrol 1, let's go. Eh, ada serangan. Oke, habis serangan ini ya, habis serangan ini, guys. Waduh, pada mundur. Nah, tuh, kelihatan kan 5 biji, guys, ya. 5 biji pasukan bermobil ya, keren ya. Ngebet banget emang ini musuhnya ya, pengen nyerang gua kayaknya. Bikin blacksmith? Kita udah bikin blacksmith belum sih? Bikin lah. Ntar, kita tunggu dulu ya. Berat gak gamenya? Aduh, formasinya bisa ganti gak? Bisa. Ya, cuma like gua lagi formasinya lagi begini aja nih. Yang paling ideal. Bisa diganti formasinya. Gamenya juga lumayan sih, lumayan berat menurut gua ya. Soalnya pas gua main pakai device yang dulu tuh lumayan ngeframe gitu loh. Di mana dah? Kok gua enggak lihat lagi pasukan musuh? Oh, itu tuh di situ lagi. Pada kumpul kebo ya, guys ya. Tuh, ini gunanya scout ya. Tuh, bisa melihat keadaan musuh di depan. Kita bikin ini kali ya, bikin Pak Ustadz satu. Pak Ustadz kagak tuh. Oke, kayu dah, lu nebang kayu aja. Oke, bikin paladin lagi. Pala Udin. Let's go. Tuh mereka nge-stay di sini, guys. Kayaknya mereka nggak mau nyerang nih. Ya mereka tahu bakal dipanah-panahin gitu. Zoom bisa sampai mana? Nge-zoom bisa sampai segini doang, guys. Tuh maksimal. Ini udah maksimal ya. Tuh udah maksimal ini. Nge-zoomnya cuma bisa sampai segini doang, guys. Nggak bisa sampai deket-deket, sampai depan komuk tuh kalau bisa. Mana? Oh, lagi dibikin. Kita lagi bikin ustad. Bikin ustad kagak tuh kan bahasanya. Veteran Longbowman Paladin. Oke. Nah, kita bawa satu ini ya. Satu pendeta, bukan ustad sih. Kalau pakai kerajaan sultan mungkin ini ustad. Soalnya ini kerajaan Inggris ya, pakai pendeta, guys. Karena mayoritas Kristen di sini. Oke, guys. Yuk. Sudah saatnya kita berangkatkan pasukan kita untuk berperang ya. Let's go. Nah, ini nih kita harus ini dulu nih. Pasukan yang ini nih. Nge-stay dia ya, anjing emang. Gas, sudah saatnya ya. Oke, persiapan, guys. Pasukan kuda di depan. Kita lihat apakah kita akan bertemu. Kita mainnya maju mundur aja dulu. Nah, lo takut kan? Takut, serang, guys. Wuhuu. Gas, kita balik nyerang sekarang ya. Enak aja defend mulu. Gua juga mau nyerang. Guys, kita lululantahkan dulu ini satu persatu ya, guys. Wuhuu. Kabur sih saya, guys, ya. Teman-temannya ditinggalin. Katanya bodo amat, yang penting gua selamat gitu. Oke, tinggal bakar mobil-mobilannya. Oke, gasken. Oke, atur formasi lagi, guys. Oke, ada yang nyamperin. Serang, coy. Berani-beraninya mereka.
Eh lu enggak usah, lu enggak usah. Lu scouting aja di sini, coy. Buat defense. Oke, healing dulu, healing dulu. Ayo ambil jalan, ambil jalan. Nah, guys. Ayo, masih awet ya, masih awet ya, guys. Apakah ada lagi? Tuh ada lagi, guys. Bisa nyusul ini. Yo, nyusul-nyusul masuk barisan. Mana lagi ya? Udah langsung nyerang aja enggak sih daripada diserang-serang lagi gua ini. Nih. Nah, kan tuh kan. Datang. Oke, serang, guys. Serang. Woohoo. Let's go. Oke, maju lagi. Oi. Nah, pasukan scouting ke depan dulu nih ya. Coba ke arah sini nih. Gue pengen tahu di depan ada apa, cuy. Lu ikut, lu ikut, lu ikut. Eh, salah, cok. Nah. Bentar. Biarkan scoutingnya yang maju dulu ya, guys. Kita nggak tahu soalnya di depan ada apa nih. Gelap ya. Oke, gas. Oke, ada musuh, guys. Ada musuh. Oke, biarkan. Pancing. Sini, pancing. Nah. Gas. Serang. Waduh, mati scouting kita, coy. Walah, weh. Serang, coy. Balaskan dendam dia. Yoi. Serang, bro. Bakar campnya, coy. Oke. Ada Pak Ustadz jalan di sini. Eh, Pak Ustadz. Pendeta, ya. Jalan. Oke, udah ya. Udah digebuk. Sekarang kita langsung ke pusat ya, ke intinya, coy. Oh, serang nih ya. Ada scouting, pasukan scouting, guys. Jangan sampai ada yang kabur pokoknya. Gas. Oke, pausatnya juga masih hidup. Gas, serang, coy. Serang, bro. Yo, let's go. Apa akhirnya anime yang tertunda dari 2022 rilis juga besok? Moga tidak ampas. Anime apa tuh? Bung Victor. Serang, coy, serang. Gebuk aja, kepung aja, kepung. Nah, serang nih mobil-mobilannya, coy. Yo, serang nih. Wah, anjay, banyak banget, coy. Serang. Oke. Sini, kesini, coy. Sini, coy. Udah, bodo amat sama mobilnya ini. Apakah bisa, guys? Gas. Oke, let's go. Kita sudah berhasil menaklukkan Kabupaten Greenville ya, guys ya. Oke, kita sudah capture di sini. Oke, kita bikin kita harus bikin wall sih ini. Wall di setiap tempat. Soalnya ini bahaya banget, terlalu open banget, guys ya. Bentar. Salah. Kita bikin wall sepanjang ini. Enggak lah, enggak segitu juga, kan. Nah, pokoknya bikin wall segini ya, guys. Nah, dah. Puas ini wall gua segini, anjay. Ntar gimana ya? Gini kah? Tantar. Yo, ini puas sih. Wall segini puas gua. Bisa magic kah game-nya? Enggak ada magic, coy, sini. Tensei Sitara Dainana Uji Danda Nodi Kimanami Menjusu Okiware Masu. Itu opo, panjang bener ya. Pasti itu cewek-cewek diculik terus jadi budak seks. Enggak, Bung Victor, di sini gua enggak jahat. Waduh, apakah mereka mau counter attack? Wah, bahaya juga kalau counter attack, coy. Oke, kita bikin dulu wall ya. Wah, apa ini? Apa, coy? Oh, ya Allah, nggak apa-apa ya, guys. Santai aja, ada pasukan pemanah gua kok. Udah, biarin aja lah. Walah, mereka tadi yang lolos mau ngancurin wall gua, anjay. Oke, ini dikit lagi ya, stone batu ya, guys. Semangat. Wah, anjing maju deh. Ini nggak ada pasukan gua apa yang bisa ngebakar di sini? Kasih ini lah ya, kasih main at arm aja dah. Pakai panah. Nah, dah kelas. Oke, sekarang kita ngurus yang ini dulu nih. Dikit lagi, guys ya, wall-nya udah mau jadi nih. Wall udah kayak tembok Cina yang sepanjang ini. Oh, ini ada harta nih.
Anjay, ada harta bro, harta jarahan. Yo. Oke, udah ya, dapat emas banyak kita. Villager satu bikin barak ya. Yo. Waduh, oke udah tebel ya guys. Eh apa ini tiba-tiba dari hutan, anjay bisa-bisanya loh. Serang coy. Eh satu. Wah anjir dari hutan dia. Siapa sangka coy. Ada yang dari hutan pasukannya ya. Hanying. Emang karena oh kebuka guys daerah sini. Ya ampun. Ada daerah bolong di sini rupanya ya. Oke, ntar kita bikin wall ya di sana. Lah. Villager gua gimana? Oh, alah. Gila, bolong semua, guys. Pertahanan kita. Villager gua mana? Ya Allah, mati semua dong villagernya tadi yang di sini. Ya, elah. Udah kita kirim villager dari sini, coy. Aduh, bahaya banget ini, gawat banget. Oh, enggak di sini, sini. Aman mereka, aman-aman, guys. Aduh, ternyata ada wall bolong di sini, coy ya. Eh, dah. Bisa lewat sini musuhnya, anjing. Jadi kita bikin wall lagi di sini ya. Nah, dah. Bisa lewat hutan ya, guys ya. Oke, ini gua takutnya aduh, gimana ya? Gini aja deh. Nah, sisanya bikin wall di sini. Gimana ya? Oke. Good. Pokoknya jangan sampai bolong nih, ada lagi sebenarnya nih, bolong coy. Ya Allah, diserang ya guys ya. Eh pasukan berkuda kesini kesini sini. Gici gici gici, ini ada pasukan scouting ya anjing, ganggu aja. Ayo kumun kumun kumun, selamatin dia cuy. Wah anjir anjir. Dongok emang ya. Bisa nggak? Oke bisa guys, aman. Yo bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Wah anjir diserang dari mana-mana ini gua. Ini ada juga kan jalan ya, coba-coba ini dulu deh. Kesini, kesini, kesini. Oke udah bikin wall. Kita pertebal dulu ya. Reinkarnasi menjadi pangeran ke-8 jadi bebas pakai sihir ya. Buset, anime apa tuh? Judul kalau ditranslate kalau enggak salah. Oh, gitu. Anjing. Berasa plot MC banget tuh ya judulnya. Eh. Entar. Mungkin kita lihat dulu ini bolongnya gimana nih? Banyak banget jalur yang bolong, guys. Yang harus kita tutup-tutupin ya. Oh. Apa ini? Aduh. Weh, ini gue diserang babi hutan, guys. Aduh. Ya kali mati sama babi. Aduh, mati sama babi hutan dong. Weh, bantu bantu bantu. Aduh. Babi kau emang ya. Gegara babi hutan doang aja. Pas satu pasukan dikerain. Memang MC OP anjay. Plot MC jelas banget sih dari namanya juga kelihatan ya, guys ya. Eh gimana ini, gimana anjir? The heck? Oh ini bolong semua ya. Ya Allah. Bolong semua guys, gimana ya bikinnya? Nih berarti aku udah dari sini ke sini. Mau gak mau ya. Yo guys. Yo kalian bisa ya sebelum pasukan musuh datang. Yo bikin dulu guys ya wallnya. Bolong aing dari mana-mana pasukannya. Eh pasukannya, wall gua. Anjing ini udah ketutup ya, tinggal sisa yang di sini nih. Berarti kita butuh backup nih, takutnya ada musuh cuy. Butuh backup banget nih. Oke. Eh ini belum kelar guys, guys. Ini dulu. Aduh. Enggak usah yang sampai gitu juga maksud gua. Nah, dah. Bikin lagi. Anjing, semuanya aja bolong. Ini juga harus ditutup nih. Ya, ngeselin semuanya aja ditutup. Oke, berarti yang satu kesini. Bikin lagi nih benteng ya guys. Pokoknya kudu ditutup aja semuanya nih. Nah, dah. Aduh, gila, bolong-bolong semua. Tapi masih full. Sebenarnya nunggu overload, tapi masih full rilisnya. Movie pula, belum pasti masuk Indo. Ya ampun. Emang gak bisa langsung masuk Indo aja guys yang kayak gitu tuh.
Ntar, gue kan kurang tahu ya sama yang gitu-gitu. Anime yang gitu ya. Nah, kita bikin wall-nya ya, guys. Nah, ini udah ketutup semua ya, harusnya ya. Nggak ada yang bisa ditembus lagi harusnya. Harusnya. Aduh, hari-hari. Nah, kalau udah kelar, ntar... Oh, kita bisa bikin pasukan. Kenapa kita nggak bikin pasukan, guys? Aduh, gece lah bikin pasukan, kan? Oke. Oh, ini bisa apa nih? Incredible Arrow. Oh, bisa di-upgrade, guys. Keren. Bentar. Increase the ranged damage. Oh. And can tell attack range. Oke. Okay. Main buat. Oke, okay, udah ya, udah kelar ya. Nah, masuk. Ini juga udah kelar. Oke, okay, semua udah kena tutup ya, guys ya. Moga enggak tembus lagi dah. Sekarang kita nih, lu fokus bertani aja sekarang, oke? Okay? Mana nah? Nah, tuh kan. Aduh, harusnya gue bikin wall dulu sih di sini biar bisa naik. Ntar pemanah gue mana? Pemanah gue taruh sini nih. Eh, ini mah bukan pemanah, kocak. Mana pemanah gue? Nah. Ya Allah, pasukannya banyak bener, ya Allah. Nggak, harusnya gue bikin wall dulu. Eh, bukan bikin pintu dulu sih. Ya Allah. Ini gimana, guys? Ntar, gue lagi puyeng banget ini. Oke, okay. Lu pada balik ke sini. Ini lu ngapain kesini, cok? Udahlah. Oke, kita lagi bikin. Musuhnya nggak tahu kenapa nggak bisa masuk kalau lagi bikin. Coba deh baca novelnya. Ada 16 volume mau tamat. Satu volume cuma 300 halaman. Mantap, satu volume 300 halaman. Gila aja lu. Mending gua nge-stream. Satu volume 300 halaman, anjay. Nah, dah. Awas. Oke, pasukan pemanah kita taruh di atas ya, guys, seperti biasa. Nah. Oh, enggak, pasukan pemanah yang di sini kita pindahin nih. Nah, karena kan enggak mungkin ada serangan kan ya. Jadi kita pindahin ke arah sini sekarang. Eh, ngapain? Jangan. Biarin aja mereka pada dongo tuh, kan bingung. Ini gimana ceritanya tembok jadi batu semua. Terlalu pinter nih player ya kata botnya. Jadi bingung aja. Oke, kita oh ya jangan lupa bikin pasukan ya. Kita bikin pasukan. Bikin paling pasukan. Apa nih? Waduh, ini pada nganggur, guys. Aduh, jangan nganggur dong, sayang. Udah kita pindahin semua ya ke sini nih. Di sini juga ada emas kan ya? Setahu gue. Nah, tuh ada emas, guys. Kita pindahin aja lah ya. Kita pindahin villager-nya ke sini nih. Lu juga nebang-nebang, jangan nebang ya. Bikin pertaniannya dah. Daripada nganggur. Aduh, kan udah mau siap berperang itu ya. Musuhnya cuman bingung ini masuknya gimana katanya. Kok pinter sekali playernya. Aduh. Apa kita serang aja ya, guys? Aduh, Pak Ustadz kita juga udah meninggal, guys. Alamak. Nggak bisa nge-heal lagi dong. Berarti kita bikinin dulu deh, bikin monastery kali ya. Eh, salah, ini. Nah, kita bikin monastery dulu lah. Biar bisa bikin Pak Pendeta, bukan Pak Ustadz ya. Soalnya ini kerajaan Inggris. Oke. Nah, datang nih pasukan kita yang baru. Oke, sekarang lu masuk ke sini, oke. Ke sini nih, ke sini. Ke atas. Nah, kan enggak ada pasukan pemanah kan musuhnya. Nah, dongo emang pasukannya. Apa? Pasukan musuh tuh enggak ada pemanah, guys. Salah mereka ini. Nah, serang. Yo, cicil, guys. Anjay, pada berbaris ya. Ganti kerajaan, Pak. Aduh, ntar ya, guys ya. Ini soalnya capture-nya di kerajaan Inggris, guys. Ada kerajaan yang ini Sultan apa? Bukan Utsmaniyah apa ya? Ya itulah kerajaan Sultan gitu, guys. Cuman bayar DLC, anjing, males banget. Padahal gue pengen mainin. Cuman bayar DLC, coy. Aduh, nggak mau rugi aja Microsoft. The heck. Nah, ini sisanya ambil batu deh, jangan mas semua, coy. Ini ambil batu sih. Oke, ini increase villager. Nah, dah. Upgrade dulu, guys. Increase the ranged, oke. Okay. Mana speed of siege engineers archer gain. Nah, dah. Oke, semua udah di-upgrade ya.
Nah, itu lagi cicil-cicil pasukan gue ya. Dongo emang pasukannya enggak ada pemanah jadi bingung. Aduh, ini gimana guys? Kita dipanah-panah ya. Udahlah, enggak apa-apa lah. Wuh, datang lagi. Let's go. Nah, biarin aja mereka enggak bawa pasukan pemanah. Dongo emang guys ini botnya. Eh, apa dah? Diserang. Oh, alah diserang. Oke. Gas. Serang. Yo, bakar semuanya guys, bakar, bakar, bakar semuanya guys. Nih ini juga bakar, let's go. Serang, bakar mereka guys. Buat mundur, buat mundur. Nice, let's go. Bakar lagi. Wow, oke, stop, 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 stop. Alah, kelarin aja lah, gas. Oke, maju mundur aja coy. Biar ini healnya kagak terlalu ngurang banyak. Oke, kita serang habis itu. Gak, serang-serangin coy. Wah, ini sih yang banyak nih. Gue bingung aja ngadepinnya gimana. Bujir lah. Oke. Nah, udah deh. Weh, ada pasukan Scott. Serang coy. Nah. Mantap. Woi, ini udah ada pasukan gue pada nunggu guys ya. Wah, mana nih bos kita katanya. Let's go. Eh, gue lagi butuh emas nih. Peralihan ke emas aja semua. Nah, udah ya, aman. Buset, pasukan gue udah banyak nih coy ya. Oke, kita bikin ini pendeta dulu buat ngeheal guys. Ini lu mending ambil emas deh. Oke, kita bikin banyak lagi guys ya. Pasukan berkuda sih. Ini gue utamain pasukan berkuda sama pemanah sih. Pemanah. Oke, 10 biji pemanah. Nice. Aduh, kita bikin banyak ya. Oke, oh ya kita butuh scouting juga nih. Aduh, buat ngeliat ke depan cuy. Gimana ya? Tuh, enaknya kalau udah di wall kan enak ya. Jadi semua kena ini, gak ada yang tembus-tembus lagi tuh. Nah, ini juga bingung nih musuhnya. Aduh, ini gimana cara ngelewatin ini katanya. Bentar dulu. Pasukan pemanah coba kumpul dulu sini. Eh, ya Allah, yang itu malah ke bawah juga dong. Nah, yang ini nih pasukan pemanah yang ini. Klop, oke. Okay. Diem dulu. Nah, gua mau kalian coba kesini nih. Gua nggak tahu nih keadaan di sini gimana cuy. Takutnya banyak musuh kan di sono ya. Nah dah, kalian mundur sih. Tuh, di heal dulu ya sama pendeta guys. Dikasih ceramah. Ah, yaudah serang aja nih. Gas. Serang aja lah. Nah, gas. Serang lagi coy. Sup. Serang lagi coy. Nah. Sup. Oke, aman. Oke, setengah dari kalian tolong jaga di sini. Ini bawa ke ini, ke base. Buset, udah banyak banget coy. Ya. Ini lagi pada nambang-nambangin emas juga, oke. Emas ya udah enggak perlu, sekarang ke batu dulu. Dibagi aja cuy. Terus apa lagi ya? Bikin dua ini deh, bikin dua pastur aja dah guys. Lumayan buat perang aja ngeheal-heal. Oke, ada lagi kah? Kita bikin lagi guys. Bikin lagi, kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Anjay, ini tebel banget ya. Ini gak usah banyak-banyak juga maksud gue. Nah dah. Aduh, habis ini kita nyerang ini nih, Kabupaten Crescentville ya. Aduh, gue butuh scout banget sih. Cuman nggak ada town hall di sini. Apa kita bikin town hall dulu ya? Ya, yeah, kita bikin town hall dulu kali ya. Bikin town hall dulu mana ya? Ini kali. Barak bukan. Mana ya? Nggak bisa bikin town hall kah di sini? Oh, bisa ini town center. Nah. Yo, bikin dulu. Lumayan buat kalau mau bikin villager di sini kan bisa gitu jadinya.
Yo, untuk sementara ini masih aman ya, guys. Ini apa? Get unlocked. Aduh. Oke, pasukan gue juga udah banyak banget sih sebenarnya ini. Coba segini. Hop. Nah. Kita atur lagi barisannya, coy. Woelah, numpuk semua, coy. Ini berapa pasukan totalnya, coy? 136, anjay. Siap war sama basis sebelah sono ya, guys ya. Coba kita lihat. Kalau ini 176 masih kalah jumlah, oke? Okay? Enggak apa-apa. Masih kalah jumlah kita, coy. Ternyata. Wes, apa nih? Ada satu orang ya. Kita panah-panahin aja nih. Lu ke sini. Lu ke sini. Oke. Okay. Ada scouting guys di sini ya. Mereka mau ngintip pertahanan kita. Oke, okay, serang aja. Good. Nah, kan bingung dia. Aduh, ini kok ditutup wall gitu. Ditutup wall batu. Tidak pernah terpikirkan katanya. Nah, dah. Oke. Okay. Wah, udah mau populasi gua udah mau penuh, ay. Ntar bikin lagi dah sedikit aja bikin lagi ya. Mana dah? Pasukan ini, pasukan ini darat. 4-3-2, 4-3-2-9. Oh, ya udahlah, cukup yuk. Habis ini kita serang Kabupaten Crescentville, oke? Okay. Yo, habis ini, setelah menyerang Kabupaten Crescentville langsung ya, wah, gak tau gue bakal kuat atau enggak ya. Ini sih harusnya ada King Louis juga di sini. Aduh, ada rajanya juga ya. Ini sih pakai apa ya harusnya? Gue juga bingung sih, ntar ya kita lihat. Kalau emang gak kuat kita mundur aja ntar. Gampang guys itu mah ya. Santai aja. Oke, udah jadi tuh. Yoi. Kita scouting dulu, kita bikin pasukan scouting dulu ya. Gue gak mau tiba-tiba AP gitu ya. Kastil bikin kastil. Aduh, butuh 1000 ya. Kita beli ini dulu deh di market. Coba balik dulu ke market. Ini kan kayu gue banyak banget nih. Beli batu maksud gue. Kayu gue jual. Beli batu lagi. Nah, kita bikin kastil. Mana nih? Oke, kita bikin. Wah, udah ini guys ya. Sudah kelar, maksudnya sudah banyak ini gimana ya? Coba ntar taruh di sini aja deh. Nah, udah populasi udah maksimal guys, udah nggak bisa ditambah lagi. Udah, kita serang aja, kita on track, oke? Okay? Ini heal dulu nih. Aduh, ada pasukan gue yang butuh di heal ternyata. Tolonglah di heal dulu, coy. What the hell? Oke, okay, heal dulu, biarin aja. Wah, anjir banyak banget, bro. The heck. Wah, banyak banget sih ini. Ntar biarin aja, santai. Santai cuy. Masih ada pemanah gue yang mana-manain situ. Oke, sebentar. Bukan untung gue bikin ini ya. Untung gue bikin wall batu, ay. Kalau nggak bikin wall batu ini udah lulu lantah semua, ay. Pasukan gue, coy. Nah, biarin aja. Dikurang-kurangin aja sama panah ya. Dongo banget mereka. Kalau ada panah, diem langsung ya. Berotak dongo, ay. Musuhnya. Ntar, kalau mereka udah kurang sedikit-sedikit, langsung kita keluar ntar abis ini. Apa ini? Hah? Ada daerah musuh kah di sini? Ya udah nggak apa-apa lah, kita fokusin sini dulu. Oke. Di heal-nya, oh udah pada di heal sama pendeta ya. Gah! Serang coy. Serang bro. Bakar semuanya, bakar. Let's go. Serang coy. Ini juga nih pasukan mobil-mobilannya, anjay. Aduh, ini pasukan daratnya dulu deh. Oke. Pasukan mobil-mobilannya serang coy. Yoi. Ah, mau kemana lo, anjay? Dikirain kita nggak punya pasukan banyak apa ya? Diserang mulu. Yoi, let's go. Waduh, ada pasukan tambahan guys di sono. Serang. Gas. Oke. Ora.
muda. Oke, dipus sampai ke hutan ya guys ya dia. Sampai ngumpet, sampai gerilya ke hutan musuhnya ya. Serang terus, jangan biarin kabur guys. Serang terus, jangan kasih kendor guys. Jangan biarin musuh kabur ya. Serang terus guys. Nah, ketemu kan? Nah, mau ngapain lagi lo di sini ya? Udah kekepung anjay. Serang lagi. Nice, let's go. Dah. Kelas. Ini ada pasukan musuh sebenarnya, cuman ya udah bodo amat lah ya. Itu ntar bisa diurus kok, santai aja. Yo, oke, kita bakal on track ya. Kita bakal merebut Kabupaten Crescentville, guys. Let's go. Anjay, banyak gak sih pasukan kita? Harusnya sih cukup ya. Weh, serang nih pasukan scouting. Yo. Mau ngapain lo, anjay? Ini nih pasukan besar ini nih yang gue bingung anjir, gimana coba ngalahinnya? Oke, ayo berbaris anjay. Gimana ya? Gua dulu ada lagu di pesantren kalau lagi baris-baris gini. Bila hati gimana ya? Bila waktu perang telah tiba, anjay. Hadapi dengan senyuman. Ibadah dan doa dimantapkan. Kerja keras sangat dipentingkan. Serang! Ya, let's go, kita serang balik anjay. Serang balik guys. Yo, langsung serang. Ini raja bisa pakai buff gitu guys ya. Jadi berarmor gitu tuh. Kalau lu bisa lihat kuning-kuning gitu ya. Gas. Serang terus guys. Oke, kita sudah berhasil merebut Kabupaten Crescentville ya. Let's go. Okay, tinggal satu yang harus kita hadapin katanya, King Louis dan beserta pasukan besar ya. Okay. Weh, apa nih? Yo, elah, so asik banget. Serang coy. Okay. Nice. Kelas. Selesai itu kerajaan. Oke, ini dia pasukan terakhir kita. Gue punya ide sih sebenarnya buat bikin engine ya. Mana ya? Weh, apa nih? Serangnya dah. So asik banget tuh orang. Masih war bang, masih nih tinggal terakhir guys. Kita sudah merebut 2 kabupaten soalnya di sini ya. Tinggal sisa ini nih. Pasukan King Louis beserta wah dia maju kah? Oke, beberapa pasukannya maju guys. Oke, persiapan guys. Yo, ini ngapain lagi nih? Oke, persiapan guys. Ada yang datang nih soalnya. Habis itu kita serang aja gak sih setelah kita berhasil ngelawan mereka semua? Gas, serang cok. Tenang, pasukan kita banyak guys. Pasukan gue juga udah berarmor semua ya. Udah gue upgrade semua pasukannya soalnya. Aman lah ya. Nice, let's go. Serang terus coy. Nice, menang kita cuy. Oke, baris lagi. Oke. Mana nih pasukan pendetanya nih? Heal dulu lah ini pasukan gue, cok. Butuh di heal ini. Ya, habis ini kita serang aja langsung ya. Apa nih raja, tolong tuh. Tolong di one by one aja lah ini. Ngeselin banget, coy. Cetok. Anjay, gelut. B1 guys, B1. Ya pasti menang rajanya lah ya, jelas. Pasukan kroco begitu. Oke. Ntar, gue mau lihat dulu pasukannya ada berapa di sini. Nah, tinggal 136. 141. Oke, ini jelas kita bakal menang ya. Oke, sudah ready kawan-kawan. Kita bakal menyerang ya. Kelompoknya Raja Louis. Tanpa lama-lama lagi, let's... bisa diputer ini.
Oh, bisa diputar guys. Mencet alt ya. Oke, oke. Nih, kita langsung saja kita bakal menyerang ya kerajaannya King Louis ya. Tanpa lama-lama lagi, guys. Ya, oke. Bentar. Mana nih? Oke, yuk. Persiapan, guys. Kita bakal menyerang kerajaannya King Louis. Oke. Weh, apa tuh? Ada apa, Cok? Emang sih? Enggak, ini diserang siapa maksud gua? Oh, diserang Kroco doang, udah biarin aja, kita serang raja ya. Dia mau nyerang apa juga gak peduli gua. Oke, persiapan, guys. Anjay, bila waktu perang telah tiba, hadapi dengan senyuman. Serang! Yo, let's go! Serang terus, coy. Oke, pakai armor, jangan lupa, guys. Waduh, kalah kah gua? Pasukan gua digebuk banget tuh soalnya. Oke, enggak, bisa yo, bisa yo. Percaya diri, guys. Percaya diri, guys. Bisa ini bisa guys. Bisa, guys. Oh, bisa yo. Kita lihat siapa yang akan menang di sini, guys. Percaya diri kan. Serang terus. Oke, bisa guys. Let's go. Kelar tuh kerajaan, anjay. Selesai tuh kerajaan. Yo, let's go. Menang, coy. Ini Pak Ustadznya kabur lagi. Yo, kelar tuh King Louis, anjay. Woo. Selesai. Far from home. But rallied by their king. Anjay, the English army tuh kan, kerajaan Inggris ya memaksa Prancis untuk kabur dan menyerah. Anjay. Ending in resounding victory for the English. King Henry had secured his ancestral lands under the English crown. Yo, menang coy King Henry ya. Let's go. Victory. Asik, menang coy ya. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan part pertama ya, dari streaming Age of Empire. Dan ini ada beberapa kayak video-video sejarah gitu loh. Sumpah, ini keren banget sih menurut gue sebenarnya. Tapi kita apain dulu. Tuh, Falconry and Hawking. Udah, kita istirahat dulu sambil menonton ini ya, tentang ilmu-ilmu, info-info tentang teknologi zaman dulu ketika masih kerajaan. Keren loh sebenarnya Microsoft tuh bikin game begini ya, ambil disisipin sejarah-sejarah gitu. But one passion of theirs also impacted the land. Hunting. Ya, Falconry and Hawking. Kita bakal menelik sejarah dari perelangan ini ya. Zaman dulu kan sering banget gitu pakai burung-burung gitu ya. Buat hunting, ada yang buat ngirim surat ya kan. Beda-beda, guys. They took ownership of the land and outlawed hunting by commoners. Nah, kan kita lihat sejarah nih. Ya. Disisipin sejarah, coy. Enaknya kalau main Age of Empire 4 nih ya. Setiap part itu pasti ada pelajaran sejarah yang bisa kita tonton gitu. Mereka dokumentasiin sendiri soalnya. Keren banget sih menurut gua. Nah, istirahat dulu dari main Age of Empire, kita lihat teknologi-teknologi zaman dulu ya. Ketika mereka ngelatih elang-elang nih contohnya. Tuh. While out hunting, a falcon might give chase to its prey far from the party. Nice. Kayak buat scouting enggak sih? Oh, buat hunting ini ceritanya, lagi buat hunting, guys, elangnya ya. Kayak dilatih buat berburu. Wow, iya tuh, keren banget kan? Nah. After a falcon had caught its prey, it was fed and would not fly again that day. Oh, kalau mereka udah nangkep satu, dia bakal makan si mangsanya dan enggak akan terbang lagi hari itu. Kalau elang begitu katanya. Buset. Rather than falcons being carried on a horseback, which would jostle them, they were transported on a. Oh, mereka dibawa ya, elang-elang ini dibawa sama orang gitu ya, pakai alat yang namanya apa tadi, lupa lagi, yang kotak itu ya, guys. Hawking was enjoyed on foot. Pasukan ini kicau mania kali ya. Kalau zaman sekarang pasukan kicau, pasukan kelompok kicau mania, guys. Cuman bedanya ini pakai elang gitu. Kalau sekarang pakai apa biasanya? Tanya Mas Rusdi, katanya Mas Rusdi tahu kalau kicau mania.
Tuh, dulu pakai lelang, guys. Kalau sekarang mah zamannya pakai kicau mania gitu kali ya. Anjay. Buset, dikasih topeng, guys. Oh, jadi kalau mereka mode lagi enggak berburu, mereka dikasih helm gitu biar ketutupan gitu matanya. Lucu banget ya. Controlled by the lords of the land. Falcons and hawks were symbols of power and status. Nah, kayak apa ya? Ini tuh kayak hobi gitu bukan sih? To Norman identity. Anjay, oke, udah. Nah, kita sudah melihat sejarah dari Falcony and Hawking. Jadi kayak lebih ke apa ya? Kayak hobi gitu mungkin ya, guys. Hobi gitu. Falcony and Hawking ini. Lumayan lah ya. Apa ini? Ada lagi Louis 6 of France, page from history. Oke, apakah kita bakal nonton? Nonton dulu mungkin ya. Oh, bukan, ini lebih ke ini kali ya. Lebih ke info gitu. Aduh, ya udah kita lanjutin lagi ya. Kalau begitu ke part selanjutnya. And BTW, bentar, gua mau ke toilet dulu bentaran ya, guys. Kebelet anjay, bentar. Aduh. Oke, okay. Welcome back again with me, Arkando. Aduh, jam berapa sekarang? 1.02. Azan Bandung tuh jam berapa ya? Oh, oke, okay. Udah sejam lagi. Kayak kita bakal mainin satu part lagi, oke? Okay? Buat Echo Vampire. Satu atau dua part lagi? Gak tahu ya, kita lihat aja. Aduh, kalau begitu ya let's go lah, kita lanjutin bro. Oke, kita bakal continue aja kelanjutan dari kerajaan Inggris ya, King Henry. Let's go. Sejarah kerajaan. Oke, Normandy, Francis. Tuh kan, dokumentasinya ada gitu dari lokasi langsung, coy. Keren banget ya. Bikinnya itu loh, cutscene-nya keren banget menurut gue ini. But one year later, his good fortune turned to tragedy. Waduh, kenapa tuh? In 1120, his son and heir William Adelin died in a shipwreck. The future of Henry the First. Meninggal, katanya pas lagi di laut, guys ya, rusak. The anarchy, anarkis, apa nih? Henry desperately needed a new heir. Oh, dia butuh apa namanya istri baru katanya. He broke with tradition and chose his daughter Matilda. Henry forced his barons to swear an oath to accept Matilda as queen. What the hell? But when the king died, they broke their promise. England would not be ruled by a woman. Matilda's cousin Stephen saw his chance and claimed the throne. Oke, kita jadi siapa ini? London, England. Oh, London sekarang. Gua kira kapan? The crisis moved to the capital. Uh-huh. At Westminster Abbey, Stephen was crowned king. But Matilda wanted what was hers. Ooh. She was also lining up powerful supporters who would fight Stephen for her right to rule. Oke, berantem ya ini sama sepupunya, guys. Sama keponakan kita. Oh, konflik mereka jadi kayak konflik bersaudara gitu ya, guys ya. Ah.
In 1141, everything focused on one of the kingdom's most strategic cities. Lincoln. Matilda's allies had commandeered the castle. But King Stephen was determined to take it back. Oke, oh, dikasih gambaran pas dulu gimana ya guys ya. Tuh. Oke, kita jadi pihak mana nih masalahnya? Oke, masih lanjut ternyata. Aha. West Common, Lincoln. Matilda's half brother, Robert of Gloucester, As Robert's forces approached Lincoln, Stephen's army turned away from the castle to face them. Robert could win Matilda the crown, but only if his army could win the day. Okay, Battle of Lincoln. Let's go. Kita bakal ada di sisi ini kayak Robert dah. Ya. Kayaknya. Was on the inside forces loyal to the Empress Matilda waited relief from her half-brother, Robert of Gloucester. To break the siege, Robert would have to capture the king. Oh, kita jadi Robert kan, bener? Let's go. Anjay. Lincoln sehire. Robert of Gloucester's forces approached Lincoln. Their task, to liberate the castle from King Stephen's siege. Sekarang kita harus ngapain nih? Lincoln's walls, troops loyal to Matilda held the castle for the Empress. Okay. First, Robert's forces would stage an ambush to prevent enemy reinforcements from joining with King Stephen's army. On the scout can see into still forest. Right click to move into the still forest. Okay. Alhamdulillah. Oh, suruh majuin semuanya ke sini, guys. Oke, buat ambush ya. Buat steal kita ini, buat ambush di sini. Oke, terus set all units to stand ground. Gimana ada maksudnya? Nah. Robert's men concealed themselves in a sheltered grove and lay in wait for the enemy. Oke, menunggu pasukan datang. I made the first column. Oke, let's see. Kita tunggu ya guys ya. Kita bakal mengepung pasukan mereka dari sini. Oke, stay dulu sampai keluar semua. Mereka jangan menyerang dulu ya. Santai, mereka nggak bisa ngeliat kita di hutan ini. Sabar, belum saatnya. Kita bakal serang belakangnya dulu sih. Gas. Doi, let's go. Oke. Seranglah, cok. Nah, dah, serang selesai. Waduh, satu mati ya, guys. Oke, serang terus. Aduh, scouting-nya yang mati lagi. Scouting-nya yang mati, anjay. Kalau scouting-nya mati, kita nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Aduh, harusnya tadi gua ini ya. Udah, nggak apa-apa lah ya. Di sini aja itu. Scouting-nya yang mati, bejir. Kalau scouting yang mati susah nih kita buat ngelihatnya. Oh, di sini guys. Ambushat. Aduh, gua nggak bisa ngelihat dong apa yang ada di depan cuy. Oh, ada korbanin satu. Sabar. Biarkan mereka maju ke sini. Gas! Yo, bisa yuk. Serang, cok. Ngapain muter-muter kalian ini? Oke, serang terus. Let's go.
Serang terus. Waduh, bisa bertahan gak ya kira-kira? Yuk. Gas. Oke, good. Masih ada lagi ya? Aduh. With more of Steven's reinforcements eliminated, Robert was steadily undermining the siege. Udah kah? Oh, masih ada lagi, guys. Waduh, sisa segini apakah bisa ya? Nah, udahlah, kita lihat aja. Waduh. Ambush shot. Oh, kita bisa pindah nih. Oke. Gece gece keburu datang. Nah. Mana nih musuh? Oke. Sabar. Gas. Yoi, let's go. Gas cuy, bisa yuk. Serang semuanya. Ayo, bisa yuk. Aduh. Bisa gak ya guys? Bisa lah. Ayo dong, bisa. Pasukan pemana soalnya yang lawan kita. Soalnya kan kita pakai pedang. Ini pasukan man at arm ya. Pedang sama armor. Harusnya bisa lah. Yo. Gila lu lawan tim musuh. Gimana mau gila emang disuruh lawan tim musuh coy. Gimana sih? Nah, kelar coy. Let's go. Berhasil ya. Kita berhasil. Ngumpet lagi guys. Robert's men decimated King Stephen's reinforcements. Aha. Oke. Terus ngapain lagi? Oh, ada pasukan baru coy. Let's go. Robert sent in a large company of reinforcements. Oke, tuh kita dikirimin sama Robert ya buat membantu pasukan kita yang di hutan sono. Robert would need to cut off Steven's supplies. Oke, kita harus cut supply ini ya musuh sekarang ya. Biar mereka bisa ngedown karena sumber dayanya habis. Oke, let's go kalau gitu. Gas, kita lewat hutan lagi ya. Jadi pasukan Scott itu berguna banget ya kalau buat ngeliat-liat hutan begini cuy. Oke, kita bisa lihat tuh di sono. Stand off. Coba diem dulu. Jangan diserang kocak. Aduh, dongo banget tim gua. Sabar guys. Colong pada diem dulu lah. Jangan diserang dulu, bro. Gua lagi mau lihat ini. Ntar, oke, pasukannya segini-gini aja sih. Oke, kalau gitu kita serang langsung bagian sini ya. Udah kelihatan tuh. Ini gua jadiin pasukan 2 karena gua buat scouting aja itu. Oke. Kita lihat ya. Tim musuh warna kuning. Bukan warna kuning itu teman kita, guys, ya. Tuh, host. Gak usah ikut nyerang scouting. Aduh. Mundur. Lah lu ngapain sih? Udah serang aja lah. Ah, kepalang tanggung eh. Scoutnya susah banget, guys. Diajarinnya. The heck. Serang terus. Aduh. Scoutingnya ini loh ngeselin banget. Oke, gas. Serang semuanya sekarang. Gas. Oke, berhasil. Serang villager-nya, guys. Jangan biarin villager kabur. Oke, good. Market town udah. Oke, kita hancurin rumahnya juga. Gas. Oke, ada pasukan bala bantuan lagi, guys. Good, let's go. Gas, datang lagi guys. Kita dikirimin ini pasukan lagi guys. Wow, sekarang pasukan berarmor ya cuy, keren. Oke.
the market town in ruins, King Stephen's supplies began to dwindle. Nice. 20 menit lagi, Mam. Yo, semangat, semangat ya, puasa coy. 20 menit lagi, Mam. Tuh. Okay. But King Stephen had the roads to Lincoln heavily guarded. Uh-huh. And the route was not without risk, even for the hardy Welshman. Okay, then the suit with West allies. Oh, kita kesini kah? Desonalah, you don't control them, but they help you fight. Oh, ini kita kedatangan temen coy. Ada sekutu guys ya. Let's go, let's go. Kita kedatangan pasukan sekutu. Ini masukin kedua aja gak sih? Ketiga maksud gua. Nah, tiga kesini, satu kesini. Ah, good, good, good. Adalah. Yo, kita bergabung guys dengan pasukan ini ya teman. Yang hijau itu teman kita guys. Waduh, Eli lagi diserang. Waduh, mundur. Making their way to Lincoln. Matilda's Welsh. Aduh, enggak bisa lagi. Nih, ngumpet dulu ke sini dah. Nah, si saya serang ini nih. Cok, jangan scouting, jangan nyerang, cok. Goblok apa ya? Masanya darah scouting itu dikit, guys. Oke. Okay. Nice, let's go. Lanjut. Kita bantu pasukan ini, teman, guys. Aduh, makin-makin bisa berbuka dengan Neng Suo. Yo, Neng Suo, fanboy. Aduh, guys, dah kata gua mah. Oke, ini pasukan scoutingnya mending ditaruh sini aja dulu lah. Ngeselin banget, cok, pasukan scouting ini. Oh, nggak bisa. Aduh, kudu lewat sini ya. Yo, kita bantu, coy. Aduh, mau mati semua, guys. Serang. Scouting kesini dulu, scouting. Oke, biarkan pasukan utama aja yang nyerang ya. Oke, bantu teman kita coy. Serang dari belakang. Aduh, ini scoutingnya ngapain sih? Gas. Serang coy, serang. Tusuk mereka dari belakang ya guys. Jadi kayak cewek Cina padahal cewek K. Iya anjir itu, aduh ya Allah, GWS semua dah. Ah, internet makin hari makin aneh ini. Gas, serang coy, bantu teman kita guys. Yang hijau ini teman kita ya. Serang terus coy. Serang brutal. Mampus lo, ya kan berani-berani yang lawan temen gua ini mereka ini ya. Nah, ini nih yang di hutan nih, belum kelar. Oke, dah. Stop. Oke, squad langsung kesini lagi. Nice, let's go. Sekarang kita ngapain nih? Nah, kita taruh sini aja dulu scoutingnya. Stand off. Nah. Oke, kita ikutin dulu nih pasukan musuh mau kemana. Set up camp. Oke. Ini kita mau kemana, coy? Oke, ikut scoutingnya kalau gitu. Gas. Mau kemana ini mereka? Oke, waduh. Kita mau nyerang mereka dari belakang kah? Maju-maju lagi, guys. Scouting maju duluan. Buat buka ini, buat buka map. Oke, sini. Nah, scouting ini gunanya buat lihat depan, guys. Ya, lihat keadaan di depan. Lumayan berguna banget sih. Robert's forces spotted a large detachment of Stephen's soldiers guarding the castle gates. Oh. Kalau gitu lah sini. Oke, ini ada pasukan musuh di depan, guys. Nah, kita mau nge-ambush dari belakang ya. Bisa yuk. Jangan ketahuan tapi hati-hati. Sono. Tuh, ada pasukan ini musuh di depan, cuy. Oke. Guys, jangan nyerang dulu, jangan teriak dulu. Kita mau ambush soalnya. Oke. Stop dulu. Malah diserang dongo, emang ya pasukan gua, cok. Dah, hack. Oke, serang. Udah kepalang tanggung aja. Udah kepalang tanggung, guys. Mau gimana lagi? Kita serang aja di hutan.
malah nyerang aing tim gua goblok. Udah kita langsung aja lah. Palang tanggung banget coy. Tantan. Sabar. Please jangan nyerang. Aduh. Gimana sih? Biar enggak nyerang mulu aing. Kayak greget banget pasukan gua tuh. Pengen nyerang. Oke, kita nyusun dulu nih. Oh, berarti kita langsung serang aja bagian sini cuy. Let's go lah. Nah, lu sini aja Scott ya. Nah, Scott-nya buat ngeliat doang kok, guys. Jangan diikut perang. Nih, ini dulu sih, ini dulu nih. Nah, dibantu sama teman kita cuy. Let's go lah. Oke, good. Serang. Serang dulu yang tombak nih, yang tombak ini musuh buat kuda sih. Soalnya lumayan sakit kalau ke kuda, guys, yang tombak-tombak ini. Nah, let's go. Oke, sekarang yang tinggal yang panah. Oh, yang ini tombak dulu. Biarin aja yang panah mah, yang panah enggak terlalu sakit soalnya dibanding tombak. Oke. Gas. Nice, let's go. Sekarang kita gimana nih? Oke, lu ikut juga sini. Sini. Stop. Enter Lin Colin. Oke. Saatnya kita masuk katanya, disuruh masuk, guys. Let's go. Yo. Oke, Scott taruh sini satu, sisanya masuk. They could now use the castle to strengthen their army. Oke. Oh, jadi punya kita kah? They needed to destroy the enemy camp surrounding the castle. Oke. Alright, let's go. Kalau begitu, ini jadi punya kita, guys. Gimana caranya, anjir? Central camp. Oh, kudu di-destroy ya. Udah, sini. Kita butuh monastery sih. Mana monastery nih? Coba sini dulu. Bentar, gue nyari monastery dulu ya. Kita banyakin dulu ini. Lagian kan kita butuh apa, makanan, kayu. Masih. Nah, bisa nebang kayu gak lu? Nah, ini tebangannya kayu cuy. Kita butuh kayu. Bisa ada pasukan ini. Oh, ini mah langsung serang aja gak sih? Pasukannya juga kecil-kecil soalnya. Nih, kita serang dulu yang bagian central camp. Kita masuk dari belakang. Soalnya kalau pakai nembus dari sini itu sakit banget ya buat kuda. Bahaya, guys. Ntar gua lihat dulu deh apa yang bisa kita lakuin sini. Ini apa, ada council hall, longbowman, alright. Bisa bikin longbowman, tapi kayak ini sekali tempur bisa sih kalau strategi bener, guys. Sebenarnya ya. Udah, kalau gitu kita langsung tempur aja gak sih? Bisa ini kalau kita pakai jalan muter, tapi sini nih. Yo, gas. Gas. Biarin aja. Kita tembus. Bakar dulu, boleh. Nah, gas, langsung serang. Yoi. Gas, let's go. Serang terus, cok. Masuk ke belakang. Serang ini. Bisa yuk. Gas terus. Ini nih yang pasukan tombak nih, terutama sih musuh gua banget ya, musuh tombak tuh. Nih, serang pemanahnya coy. Oke, terus serang. Bisa yuk, dikit lagi yuk. Nah. Oke, kelar ya. Nah, dah. Bakar aja dulu nih. Aduh. Nah, dah. Kita diam dulu di sini. Stand off. Nah, gua mau bikin pasukan lagi soalnya nggak akan kuat sih kalau nyerang base yang satu lagi, cuy. Tapi gimana caranya kita nyari resource aja? Tempat se Oh, ini ada dong villager-villagernya di sini ternyata yang kerja. Ya udah, kita nunggu aja dulu kali ya. Sabar, guys. Menunggu. Namanya juga game strategi, jangan tergesa-gesa gitu.
Mana ya? Ini kali ya. Kita upgrade. Bentar, ini kan lawan kita tombak. Berarti jangan pakai kuda deh, pakai pasukan darat aja kali ya. Strategi gua nih, pakai pasukan kuda. Oke, santai aja. Pakai pasukan darat aja dah. Gua mau full pasukan darat. Soalnya gua lihat gak ada pasukan berkuda sih di musuhnya ya. Semua pasukan darat mereka. Yo, bikin dulu dah. Santai aja. Habis itu ntar kita nyerang tengah sama kiri, udah kelar. Ini pillager gue juga masih kerja, ada town hall gak? Mana ya? Buat bikin pillager lagi maksud gue. Ntar, masa gak ada sih? Ini kah? Ah iya ini ada nih. Buat ini, buat nambang emas, gitu bang. Nih kesini udah langsung ya. Wah anjir pada masuk gini bro. Ntar sabar sabar. Lu ke atas, lu ke atas, lu ke atas, lu ke atas cok. Waduh pasukan pemanah kita diserang semua coy. The hell. Yo bisa yo bisa yo bisa yo. Serang terus coy, serang terus, serang terus, serang terus. Yo, gas gas, biarin aja, biarin aja. Nih lu juga ngapain nganggur, serang juga we. Kasian temen lu nih, dikepung sendirian. Yo. Oke. Dikit lagi, nice, let's go. Oke deh. Nah, panah-panahin terus guys, jangan nembus, jangan nembus. Ini gua bingung gak ada monastery apa ya. Gua butuh nih monastery masalahnya. Buat... Nah ini ada monastery coy. Aduh, dari tadi kek sama jual emas. Jual emas, beli emas. Gimana ya, sell. Sell, nah. Buat bikin ini, mong. Santai aja guys. Oke, habis itu bikin. Kita bikin romantis. Anjay. Kayu, batu, batu, batu. Nih, batu nih. Oke, sabar. Waduh, mau ditembus guys. Gak apa-apa, masih ada pasukan kemana. Lu, lu ke atas saya dah, pasukan kemana. Bantuin yang di ini. Bantuin yang di sono cuy. Ini mong gua belum kelar ya. Nah, dah, tuh, udah kelar tuh. Buat ngeheal-heal dulu nih. Pada abis aja darah gua. Pasukan gua pada abis darahnya cuy. Yo 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 yo. Mangat mangat. Nah nih mongnya nih. Aduh lama banget coy jalannya. Cepetan dikit gak pak. Oke kesini kesini nih. Oke bikin pasukan lagi dong kan. Pasukan ini nih. Pasukan panah. Anjay. Pemanah guys. Pemanah handal. Oke, pasukan ini juga boleh nih. Pasukan tombak, gue butuh tombak juga sih. Pasukan berku... Oh iya, cavalry, mana cavalry coy? Gak mau bikin deh. Sega workshop. Gak ada, ini pasukan berkuda ya udahlah. Tidak apa. Oh ini ada longbowman. Anjay, longbowman sama yang... Ini apa guys bedanya? Oh sama aja kok. Yo, kita heal semua ya. Mantap. Ini nih, lu kesini juga nih, pendeta. Heal-heal dulu nih, pasukan gua. Kasih motivasi. Oke. Central camp. Waduh, diserang lagi, cok. Makin ini ya. Makin jadi-jadi mereka nyerangnya. Waduh. Hancur, mantap. Tapi ini jebol nih tower gua nih bentar lagi nih kalau begini. Ya aduh. Oke. Jebol tower-nya doang untung ya bukan wall-nya juga.
Ntar kita lagi di heal dulu tuh, sabar, sabar aja dulu, santai. Oke. Okay. Ini pasukan tombak kita upgrade dulu. Nah. Biar makin GG gaming. Apa nih? Oh, masih kok. Bakar terus guys, bakar terus. Wah, diserang lagi. Serang terus guys. Jangan sampai tembus. Ini gua lagi ngeheal nih ya. Ambil nunggu anjay. Mana ya? Oh, ini sampai pakai mangonel apa ya guys? Udah kita pakai mangonel, oke. Okay. Gua juga pengen nyoba ini mangonel gimana caranya gitu makanya. Ini apa ini? Oh, mau bikin sesuatu dia. Ya, enggak boleh dong, enak aja. Oke. Okay. Oh, ini mangonel, guys. What the hell? Kelar tuh pasukan gua aing kena mangonel. Ayo heal terus. Semangat, pendeta. Kasih motivasi. Kasih motivasi hidup ya orang-orangan gua nih. Pakai mangonel keren juga nih. Langsung buyar kali ya. Wah, anjir mau ditembus, cok. Dah, heck. Man at arms. Udah kita bikin dulu man at arms. Taruh sini, guys. Waduh, diserang parah, coy. Daerah gua ntar gua pasang man at arms dulu deh di sini. Anjing. Nah, ini dia nih. Mangonel. Gimana caranya dia nyerangnya coba? Gua penasaran nyerangnya tuh gimana dia. Attack ground, ini fire attack ground, ntar ada red to stop. Oke, okay. Bo, guys, cover guys. Guys, tulungan, nah. Let's go. Oke, okay, mundur, bawa mundur dulu. Serang lagi guys. Yo, wing. Nah, mantap. Tantar, sabar guys. Belum kelar nih. Nah, ayo serang, cok. Nah, let's go. Serang terus, guys. Pemanahnya sih serang dulu nih, anjing emang ya. Ini kita jadiin satu. Serang, cok. Serang. Nah, let's go. Yoi, let's go. Ini kenapa lu gak mau nyerang lagi, cok? Serang, cok. Pak Ustadznya jangan ditinggalin belakang, kocak. Yo, gas. Kesini. Nah, gas. Oke. Okay. Nah, biarin aja mereka diserang sama mangonel gua anjay. Mundur aja dulu kita mah. Ya. Pendetanya mati satu kah, guys? Anjay. Udah serang aja lah, tanggung banget. Gas. Yoi, kelar tuh ya pasukan. Yo, jalan lagi. In Stephen's army dwindled as Matilda's forces struck down another siege camp. Gas. Ini serang dulu nih, mangunnya anjay. Waduh, kena pasukan belakang gua, coy. Yoi. Gas, udah ya. Ini serang lagi nih. Nah, dah yuk, maju lagi. Sabar guys. Gua mau nyerang mereka dulu dah. Ada apa nih? Kok rame bener kata gua.
Nah, serang guys. Yoi, let's go. Nah, selesai itu pasukannya. Oke. Okay. Nice, let's go. Dadah. Nih, serang bagian sini, coy. Yoi, aduh, pendetanya mati lagi, guys. Udah mati lagi. Udahlah, guys. Wow, banyak banget. Mundur dulu, santai, mundur dulu. Nah, good, let's go. Pas banget nih mangonel gue di belakang. Gedar, meninggal lu semua, anjay. Oke, terus serang, guys. Nice. Pemanai dulu. Oke, mundur lagi. Pemanai dulu, dikit lagi. Nah, abis mangonela serang sini. Nice. Oke, lanjut lu serang cuy. Serang cuy. Nah, aduh. Maju mundur aja ini nyerangnya. Oke, mangonela pindahin dulu. Enggak strategis nih sini. Kurang maksud gua. Nih, mending nyerang sini langsung ya. Gas. Nah, biarin aja. Oke, gas. Let's go. Kelar tuh pasukan, anjay. Yo, serang terus. Mangonelnya arahin ke panah aja. Yo, gas. Dikit-dikit ya, guys ya. Tipis-tipis abangku. Gedar. Oke, aman. Kelar semuanya, coy. Oke. Udah deh, kelar kan ya? Oke. Masih ada, coy. Belum kelar ya? Apalagi nih? Ya Allah. Apalagi nih, coy? Kabur. Masuk. Ayo masuk. Aduh. Wah, anjing. Capture King Stephen. Capture doang nih. Mundur dulu deh. Gua enggak bisa, cok. Ngeri gua ini. Bikin dulu pasukannya, guys. Bikin dulu, guys. Ini masak disuruh capture raja. Mundur dulu. Biarin aja wallnya runtuh dikit ya, guys. Runtuh dikit gak ngaruh, biarin aja wallnya runtuh dulu. Bahaya ini. Oke, biarin aja. Pemanah gua ada gak pemanah? Nah, lu mending naik deh pemanah. Gua nyicil. Stop, jangan pada maju. Aduh. Kudu diatur banget pemanah gua, sial. Ini pemanah gua ganti jadi 3 aja kali ya. Nah, ini 1. Yo, gas terusin guys, serang terus. Ya, gua lagi bikin pasukan dulu bentar nih. Rada susah soalnya kalau gua udah lihat ya. Oke. Bisa enggak nyampe dari sini? Nah, nyampe guys dari sini mangonelnya. Let's go lah. Oke. Bentar dulu, jangan maju dulu. Kocak. Gua sengaja biar darah kalian tuh enggak banyak yang kebuang. Jangan maju dulu, kocak. Aduh. Taruh, gimana sih cara ngaturnya? Boleh. Oke. Gila, maju sendirian, guys. Lu mundur dah, jangan. Udahlah, maju aja dah. Ya elah, anjing. Susah amat ngaturnya ini, ya Allah. Please jangan. Nah, hampir ya. Oke, langsung serang aja kalau kayak gitu ya, gas. Kita kudu capture King Stephen. Ayo, lu juga pada ikut, cok. Jangan pada diem. Bantu mereka. Gas. Gas. Capture King Stephen, guys. King Stephen. Target King Stephen mati. Let's go. King Stephen, guys. King Stephen target kita.
Nih mending lu serang ini deh, Mangonel, daripada nyerang pasukan gua. Yo, terus serang coy. Wah, anjing kuat kagak ya? Kuat dong, masa enggak kuat? Terusin, nice, dikit lagi. Let's go, kepung King Stephen. Yo, target kita King Stephen ke capture. Nah, udah ya, guys. Let's go. Matilda's men closed in and finally captured King Stephen. Aduh. Cek amat. Bikin pasukan tong. Eh, udah ya? Wih, udah kelar cuy. Gua kira masih ada serangannya. Yo, menang coy. Kita berhasil ya. Matilda for head won the battle. Oh, kita di sisi Matilda cuy. Oke, menang coy ya. Iya. Let's go. Anjay. Oke, udah jam berapa ini? Udah waktu ya berbuka kah jam segini? 1.40. 7 star. Aduh, itu kebiasaan. Aduh, kelar. Ending kah? Kurang tahu nih ya. Gua mau lihat dulu. Oh, maghrib udah 13 menit lagi ya, anjay. Tuh, udah kita lihat dulu ini ada Trey Bucket sama Anarchy mana? Trey Bucket nih ya. Kita bakal lihat video yang Trey Bucket. No, and kemana bang? Enggak kemana-mana kok gua. Santai, masih di sini gua. Apakah kita mainin satu episode lagi ya? Satu part lagi maksud gua. Satu episode. Udahlah, kita lihat dulu ya. Kita lihat video Trey Bucket dulu ya, anjay. Tuh, ini diceritain sejarahnya Trey Bucket sekarang. So, anjay. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. Duar. Let's go. Kita bakal belajar sejarah dari mesin Trey Bucket ya. Ini mesin di zaman pertengahan guys ya. Biasanya buat ngancurin tembok-tembok musuh gitu. By the 13th century, trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons. Such a simple design but so effective. Anjay, dokter sini so marah ya. A pivoted arm with a weight at one end and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. Widih. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight weighing 6 tons. 6 ton. Oh, kayak gitu guys. Pakai tenaga manusia kayak landak kayak marmut gitu ya. Gue kira tuh kayak ada mesin buat muterinnya. Moving at its highest velocity. So, this was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. Tuh, dilihat cara kerja Trey Bucket ya. So, increasing the launch speed. Wah, benar-benar harus perhitungan banget gak sih? Berarti kalau pakai ini mesin, cuy. Udah lama masalahnya reload ya gitu ibaratnya ya. Kalau sampai nggak kena kan nggak lucu gitu. Capek-capek lagi masalahnya. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. Okay. To achieve this, masons used a gauge. Oh, pakai kayu ya pelurunya? Now I'm gonna load this projectile into the sling. This one must weigh about 25 kilograms. Oh, 25 kilogram cuy. Tapi satunya juga bisa kadang 105 kilogram. Wah, gila. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Sup. Wanjay. It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy. Sup. Anjay. The ultimate medieval siege weapon. Begitu tuh guys ya cerita dari Trey Bucket. Oke.
sekarang. BTW udah berapa menit lagi nih ya azan? Oke, udah 10 menit lagi waktu Indonesia Barat, terutama daerah Bandung ya, buat apa namanya, buat berbuka. Ntar jam berapa sih sekarang? 1.44 apakah? Ntar kalau emang 1.44 terus gue ada acara apa nih, bentar ya. Udah jam segini sih. Sebentar, apakah gue bakal lanjut ya atau tidak gitu. Sebentar. Udah jam segini soalnya. Aduh, pegal. Iya. Capek nih. Streaming lama-lama capek. Udah jam segini. Gue lagi lihat dulu nih apakah gitu. Lihat dulu ya. Ini kenapa rada nge-frame dah kamera gua? Halo. Aduh, ya Allah. Udah jam segini. Azan tuh masih lama sih kalau di gua. Yo, halo Bang, yo. Welcome to Arkando, Bung Sidik. Halo. Gimana? Udah berbuka belum di sono, coy, di Indo? Aduh. Ini lebih enaknya sih kayaknya mainnya sih malam-malam ya harusnya ya. Kalau game-game kayak gini. Tapi enggak tahu ntar malam juga mau main apa gitu ya. Itu pun kalau emang internetnya kagak rusak lagi kayak kemarin gitu. Ya udah kita coba lagi ya untuk satu kali kita mainin satu part lagi ya, oke? Okay? Dari game Age of Empire, let's go. Aduh. Nah, kita bakal lanjut aja ya ceritanya. Victory over King Stephen at Lincoln gave Matilda the upper hand in her fight for the English crown. Okay. But in the years that followed, fragile loyalties shifted, and under threat of capture, Matilda. Gua baru aja selesai nonton Free Eren Beyond Journey Ends. Oh, saya Free Eren anime kan ya? Free Eren tuh. Gila. Udah tamat. Emang udah tamat animenya, guys. Yo, the siege of Wallingford tahun 1153. Ayo Akang Surakil, welcome to Arkando. Nah, kan tai info notifnya baru sekarang. Ya ampun. 2 jam berlalu dalam males. Emang notifnya sering telat anjing, YouTube ini emang ngeselin banget, coy. Sumpah kesel banget gua sama YouTube juga. Kadang notifnya tuh kagak masuk ke penonton gua, makanya jadi pada kagak mampir kan. Ada yang ketinggalan kadang juga. Gak sabar nunggu season 2-nya. Walah, udah kelar season pertama tadi. Udah S1 ya, tapi udah pasti dapat S2-nya. Oh, baru kelar season pertamanya. Ya udah enggak apa-apa nih, setidaknya kan lu masih bisa nonton Bung Akang Surakil nih. Kita bakal lanjutin lagi ya perjalanan kerajaan Inggris di sini. Wallingford, dan gua bisa tebak ini kayak udah di Castle Age ya. Inside the strong stone walls of the castle at Wallingford, Matilda's men held firm against a brutal siege by forces loyal to King Stephen. Okay. King Stephen's army had constructed a fortified perimeter outside the castle, trapping Matilda's. Gas, serang, coy. However, reinforcements were on the way from Matilda's side. Let's go, serang, coy. Oh, macam-macam lo anjay. A building is damaged. Use a villager to repair it. Oh, okay. Nih. Okay, serang terus, coy. Nah, serang terus, coy. Gas. Yoi, masuk lagi. This reinforcement arriving soon. Waduh, ada pasukan yang mau datang, coy. Alah, baru mulai loh. 10 menit lagi, guys. Wah, banyak banget lagi ini pasukannya. Wah, keren amat pasukan udah heavy melee gini, coy. Aduh. Can be placed on stone wall. Oh, mungkin kita banyakin panah gak sih, guys? Perbanyak panah, guys. Perbaik panah buat masang defense ya di sini. Oke, taruh dulu di sini. Aduh, kelewat apa gua? Aduh, tadi tuh pertempuran saudara gitu lah ya, perang saudara gitu tadi pokoknya ada lah, gua lupa. Antara Matilda sama sepupunya, ponakannya gitu kalau enggak salah. Siapinlah army-nya, panah plus tank-nya udah bagus buat dev. Tank apa anjing, tank? Gua pakai panah, ntar rencananya panah nih. Terus gua taruh sini nih. Tapi masalahnya banyak banget yang harus dijaga anjing. Keselin banget. Destroy the English outpost tuh. Kudu harus destroy gitu loh. Berarti kita gimana ya? Nyerang.
Bentar ini villager-nya juga ngapain nganggur? Mending lu nambang nambang apa ya? Ini ada pertambangan di sini. Nambang apa ya? Emas. Emas atau kayu, guys. Masa ayalah dulu. Kita bikin villager yang banyak, guys ya. Gua juga butuh ini villager banyak nih. Bikin-bikin ini juga pasukan kenaik ya, heavy melee, cuy. Biar pasukan kita kuat. Wah, apa anjir? Aduh, baru pagi-pagi ya. Aduh. Anjing. Gas, 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 gas. Langsung sini, langsung sini. Pindahin ke sini dulu, coy. Oke. Okay. Ini ngapain pada di sini dah? Keluar, cok. Ngapain pada di dalam kastil? Oke, okay, sabar, guys. Taruh sini dulu kali ya yang rada legan. Nih. Oke, okay, stand off the ground biar gak usah kemana-mana dulu karena kita mau fokus bikin-bikin pasukan dulu sekarang. Ini panah lagi dibikin nih, pasukan panahnya, coy. Pasukan darat mana nih? Barak-barak. Nah. Ini dipakai ntar pasukan apa sih kira-kira musuh ini? Yaudah kita bikin man at arm, nih. Ditaruh sini juga. Butuh emas nih, aduh, emas. Emas, butuh emas, guys. Villager-nya udah ada kan ya? Mana? Nah, lu mending nambang emas deh. Gua lagi butuh banget nih emas, coy. Oke, okay, masih aman ya. Belum kena tembus nih. Yoi. Tepar semua. Ya Allah, itu pecah tuh. Taruh masih. Matilda's forces repelled the attack and held the castle. Yoi, masih bisa keserang, coy. Santai. Keserang ke defense. Oke, ini pemanah taruh di sini. Yo. Taruh di tengah-tengah dah. Yoi. Daripada masuk. Sekarang kita lu daripada nganggur mending lu ambil batu. Mana batu? Yo, kita perbanyak villager. Villager ini penting sekali ya, guys ya. Nah, perbanyak villager aja dulu sekarang. Pasukan berkuda udah jadi juga. Pakai Jiana kah? Bukan pakai Jiana, cuy. Beda-beda. Wah, anjing. Bakar dulu, coy. Bakar dulu, coy. Ini bakar dulu nih. Bakar terus. Nah, serang sisa. Oke, let's go. Nah, langsung mundur aja, pukul langsung mundur aja. Enggak apa-apa, mundur aja dulu. Ini lu mending ke sini nih. Nah, panahin dia. Ini enggak usah perang dulu, please lah, anjing. Ya, serang, cuy. Kenapa lu ikut? Aduh, enggak katur banget anjing. Tipis buat kudanya. Iya, makanya kita lagi bikin kuda yang ini berarmor nih. Ditunggu, guys ya. Sabar. Lagi bikin ini kuda armornya, cuy. Matilda's forces held firm against the attack. Terusnya pakai pemanah juga, bikin pemanah. Nah. Ini pemanah pada naik, kocak. Ayo naik. Nah. Oke, ini enggak usah jadi satu dulu, jadi gini yang jadi satu ya. Nah, lu pada di sini ratain, guys. Ada yang di sini juga. Biar gak numpuk banget. Gak masang tower, bang. Oh iya, pasang tower. Oh iya, boleh tuh masang tower ya. Ntar, ini ada 5 villager menganggur di sini. Suruh tebang kayu aja mereka. Nih, tebang kayu gue. Oke, sisanya bikin apa ya? Bikin tower. Mana sih? Stone wall tower. Aha. Ya Allah, apalagi nih? Siap-siap, guys. Mau diserang lagi kita. Yo, let's go. Aduh, ping. Tong. Kesini lagi yuk. Perbanyak pasukan panah di sana. Oke, habis itu mana sih? Oh, lagi bikin, guys. Gua butuh pasukan darat sih. Ini pasukan tombak juga boleh kalau mau.
Gas. Ini ngapain? Aduh, keluar-keluar mulu. Udahlah, men. Biarin pemanahnya aja. Kan lu pada mati jadinya, pada mate. Bisa ini pemanahnya. Nah. Udahlah. Gak usah macem-macem gitu. Suruh stand. Oh ya, stand position ya. Iya, stand position. Lupa gua ada fitur stand position. Nah, dah. Lupa guys, sudah lama gak main nih. Oke, pasukan juga udah banyak. Reinforcement pun 3 menit lagi anjing. 3 menit lagi, bro. Pasukan gua belum banyak masalahnya nih. Kita bikin pasukan ini juga. Apa ya? Ini apa nih? Man at arm. Nah, ini boleh nih upgrade. Terusnya apa lagi? Unique to English. Man at arm, perbanyak man at arm mungkin ya. Coba pasukan darat dulu deh. Ini kayu bewet market, ada market kah? Oh, ini juga boleh nih di upgrade. Market, market, mana market, guys? Enggak ada market kah di sini? Nih, benerin coy. Udah mau habis nih, boleh. Lu benerin, jangan sendirian doang dia yang benerin. Gila aja lu. Wah, anjing, gua lagi ngumpulin pasukan juga. Masih aja digempur-gempur gua. Ya. Lock aja gerbangnya, Bang. Udah di-lock. Ntar kalau musuh kesini auto-lock, guys, gak akan masuk. Yo, panah terus, guys. Nah, aduh, muncul semua nih anjing. Serang, guys. Waduh, pasukan panah gua, cok. Yo, kita lagi bikin, masih bikin ya, guys. Sabar. Ntar bakal datang reinforcement nih. Aduh, ini sih yang ribet. Nah, ini dia nih. Salah kocak. Beli daging. Emang sih buy 100 stone, enggak usah. Nah, habis itu panah. Kita belum bikin crossbow juga. Soon the combined numbers of the two armies could tip the scales in their favor. Waduh, ribet banget. Tower bikin lagi dah. Aduh, enggak serangan balasan, Bang. Ntar dulu ini. Pasukan gua masih belum ini ngumpul. Sabar. Ntar kita nunggu reinforcement-nya musuh dulu dah. Gua juga nggak tahu nih reinforcement-nya bakal segede apa, cuy. Ntar takutnya kalau kita nyerang duluan abis pas datang reinforcement punya musuh anjing. Nah, taruh lagi, pasang lagi di sini. Semoga reinforcement-nya nggak gede-gede amat gitu ya. Ngeri juga kalau gede-gede nih anjing gitu kata gue. Mangonel boleh lah, bikin mangonel satu. Nah. Oh, reinforcement gue yang datang, guys. Gue kira punya musuh ya. Ampun. Gas. Reinforcement punya punya gue, aku di benteng rata, enggak mual rata, guys. Ini ya, kita datang pasukan bala bantuan ternyata, guys, bukan reinforcement musuh ternyata. Gua kira aduh ini nih, guys, ada yang nyerang ini panah. Wah ini. Nah, serang dulu. Oke, abis. Pemanah dulu. Aduh, enggak guys, ternyata bukan reinforcement musuh, reinforcement temen gua. Yeah. Sekutu kita, guys. Serang. Maju lagi. Ya elah, gua kira apa coy, reinforcement apaan gitu. Oke, ini serang, guys. Daerah musuh, let's go. Kita serang balik. Sorong. Aduh, kocak amat, gua kira reinforcement musuh aja yang datang. Ternyata reinforcement gua disuruh defense sampai mereka datang. Yo, gas. Ya elah, pasukan berkuda doang. Pasukan pedang sama shield doang. Masih ada ini, kocak. Gua kira udah kelar. Yo, ambil emasnya, guys. Nah, bakar. Menyala, bangku. Let's go. Yo, menyala, bangku. Serang. Wah, gelut. Oke, bakar lagi nih. Tanggung amat.
Apa ini? What the hell? Waduh. Guys, guys, guys. Maju, guys. Bantu-bantu Vinting. Waduh. Oke, oke, sudah saatnya berkumpul, berkumpul, berkumpul. Sudah saatnya kita menyerang mereka, guys. Let's go. Tenang, tenang. Waduh, kelar. Oke, kita nunggu di sini dulu. Stand ground ya. Biarin aja pasukan pemanah yang ngabisin, guys. Oke, untuk selanjutnya kita bakal serang ini nih, di sini ya. Gas, gas. Satu, kocak. Ini ke sini loh. Yang satu ke sini. Nah, yang satu nge-defense. Ayo yang tiga ke sini, guys. Kita bagi, kita pecah ya. Satu defense, satu attacking. Gas, serang. Yoi, let's go. Suruh gencatan, bang. Buka puasa dulu. Oh ya, lagi buka puasa ya. Aduh, ntar guys, gak bisa guys. Perang gak ada gencatan ya. Musuhnya ini bukan, musuhnya gak mentolerir guys, walaupun kita puasa. Serang, 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 serang. Nice. Let's go, di sini juga udah ribut banget. Bantu, bantu, bantu yang sebelah sini. Let's go. Gas, 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 gas. Bantu mereka guys. Aduh, absen. Aduh, ntar dulu absennya Bung Rey, lagi perang. Oke, satuin guys, jadi 4. Let's go. Yoi, let's go. Serang guys, serang terus guys. Wah, anjir ada Mangonel guys. Aduh, Mangonel serang dulu kali ya. Aduh, ini tebel banget ya yang di wall. Wah, anjing kok habis pasukan gue. Anjing, habis semua pasukan gue, gila. Mundur, 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 mundur. Kok habis tiba-tiba pasukan gue? Oke, gak apa-apa, mundur dulu aja, mundur dulu aja. Santai, santai. Aduh, Israel contohnya anjing. Gak, iya emang itu tuh contoh yang tidak baik ya guys ya. Dia pakai taktik. Aduh, gue main random, bullshit. Gak, salah guys, taktik kita ternyata musuhnya banyak di sini, gak kelihatan ya. Oke, mundur dulu, mundur dulu. Ya ya di Mangonel, makanya Mangonel di belakang nih. Musuhnya pinter banget ya buat nge-defense depannya. Oke, nggak apa-apa guys, santai ya, masih bisa bikin. Kita ada duit banyak ya. Yo, cepatkan beli guys, cepatkan beli, cepatkan beli. Oke, duit kita banyak guys, duit kita banyak. Aku kaya, aku kaya. Veteran Longbowman guys, kita bikin lagi. Apakah yang dari musuh kita ini ya? Kita alihin buat ini. Nyapain lagi satu musuh. Anjing banyak juga ternyata musuh di sono. Cok. Ngumpul dulu lah. Kalau gitu kita bikin dulu. Santai aja, ambil defense-defense tipis ya. Aduh, ini kita bikin pasukan banyak dah. Tuh, udah puas ya. Mana market? Kita beli daging nih. Beli daging coy, mas gua kebanyakan. Terusnya bikin pasukan ini bawah sama tombak mungkin. Oke, kita bikin Mangonel lah ya. Oh, oke, okay. Kalau musuh mainnya begitu kita bikin Mangonel juga, guys. Waduh. Oke, okay, santai, masih bisa ini, guys. Nih lu mending daripada nganggur, mending lu udah bang kayu lu bertiga ya. Aduh, masih ada lagi nih. Santai, santai ya, guys. Defense-nya ada Mangonel, cuy. Gue gak nyangka ada Mangonel ya di sono. Rata semua jedar ini. Tuh di struktur boleh. Ini juga boleh kalau mau. Ada blacksmith, coba ke blacksmith dulu guys ya. Buat nge-upgrade pasukan pasukan gue. Iya benar. Nah, ini dia nih. Waduh, apalagi nih? Waduh. Ya elah. Ngumpul dulu, ngumpul dulu, ngumpul dulu. Oke, gak apa-apa. Ya Allah, ya Allah. Banyak bener. Oke, oke. Serang, serang. Tolong bantu. Ayo, Mangonel. Serang mereka. Aduh, kebuka lagi pintunya. Kocak. Serang, cok. Mangonelnya ngapain diem. Serang, guys. Serang, guys. Tahan, tahan, tahan. Bisa, yuk. Bisa, yuk. Serang terus, serang terus. Nah. Oke, serang terus guys. Waduh. Ya Allah, mati ya. Mangonel gua sialan. Eh,
Oh, gas 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 gas. Wanjay. Ya mati dong. Sholat dulu bang. Oh ya sholat sholat guys ya. Jangan lupa sholat guys. Ya ya mangga mangga ya mau sholat sholat guys. Oh bakar terus bakar guys. Oke okay, udah good. Aduh, gua lagi bikin pasukan berantakan lagi kan jadinya. Ini kenapa nih? Aduh, ya udah lu pada bikin. Aduh, masih pada habis ya. Bejir lah. Yo, batu deh, batu deh. Aduh. Habis dah pasukan gua. Yo, atur lagi deh. Kumpulin dulu, kumpulin dulu. Mana lagi nih? Pasukan panah sebaiknya kalau kata gua setengah ke bawah deh. Bantu gua sini. Aduh, hari-hari. Main 8 arm-nya masih lama kan? Oh, ini kita bikin lagi dong. Aduh, kenapa enggak bikin lagi, Cok? Bikin aja yang banyak. Pemanah juga butuh nih. Oke. Okay. Anjing. Oke, okay, langsung evakuasi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini. Ayo bantu mereka, cuy. Aduh, hari-hari. Oke, okay, sini. Pindah dulu pemanahnya pada pindah dulu, guys. Gas. Oke, okay, masih bisa di defense ya. Gas. Serang dulu nih, yang ini nih, nyebelin sih yang ini. Gas, bakar guys, menyala bangku. Dar, serang dulu nih, CC cuy, seling juga ini masalah. Nah, good. Let's go. Nah, serang terus guys. Jangan biarin mereka bikin battering rams lagi. Oke, okay, good. Oh, mundur. Dah. Aman, good. Oh, kita butuh emas, bentar. Jual kayu aja kali ya. Kita lagi butuh emas buat bikin ini, crossbow. Aduh, 11 nganggur, guys. Udah, kalian nebang kayu aja deh. Nih, kayu banyak, guys. Enggak, maksudnya daging. Aduh, wah. Ya Allah. Ini amat. Ya udah kalian nebang kayu dah. Ah, si saya mungkin berburu. Yo. Ada 13 tuh udah puas kan ya. Sama bikin mana sih? Udah kalau gini daripada ini ya kan nebang kayu semua satu ke sini. Nah, jadi builder aja ini mereka. Builder stone tower gitu ya misalnya. Saving game apa nih? Kok saving? Ya Allah, datang lagi. Mantep dah. Butuh pasukan pemanah banyak ini. Aduh, wah anjir. Babi kau emang ya, battering ram ini. Gas. Ah, Mangonella ini ngeselin sih. Bentar. Mundur dulu. Terlalu jauh guys. Aduh Bang Bung Akung, welcome to Arkando Bang, telat gak? Habis makan? Enggak telat Bung Akung, santai aja. Aduh, banyak banget sih musuhnya. Oh ya, pasukan kuda mana? Belum bikin lagi kah? Bikin lagi lah. Oke, pasukan kuda bikin lagi yuk. Yuk, sini. Mama bikin Mangonel sih. Yo guys, ini jadiin satu. Ring. Nah. Yo, ini. Di Turki jam berapa, Bang? Oh, sekarang jam 2 siang kok di Turki, guys. Waduh, diserang lagi gua, bejir lah. Ya Allah. Kelar dah tuh wall. Anjing lah, sabar lah, Bro. Gua lagi bikin pasukan. Serang aja lah. Ini nih, serang dulu nih. Ah, yalah, ngeselin banget sih ini.
Mangone lah serang dulu, coy. Nah, dah, yuk. Selin banget, ayo Mangone lah. Apa-apa diserang gue. Diserang lagi, anjing. Oke, good. Mundur dulu. Aduh, pasuk. Aduh, udah jebol ewol gua, sialan. Sini masuk aja lu lah. Wah, anjing berantakan banget ini, Cok. Ah, serang aja lah, anjing. Serang, Cok. Ngapain pada nge-stack nge-stack gini ya sih? Ya udahlah ya. Kalau itu mau lo, gua serang sekarang juga. Guys. Ayo, guys. Bantuan lagi. Let's go. Bikin panah, jangan lupa bikin panah, guys. Bikin panah, bikin kuda. Oke, udah semua. Anjing kata gua. Mana pasukan gua tinggal segini? Yo, gas, terus. Nah, dah. Aduh, cuman 42 apa cukup 42 orang buat ngelawan Besono. Yaudah, kita coba aja lah ya. Gua udah muak yang diserang mulu, saatnya nyerang balik, guys. Nice, let's go. Yoi, let's go. Nying, banyak banget, cok. Ayo gas lah. Wah, banyak. Wah. Banyak bener. Ya Allah. Mundur. Anjir, pasukan gua udah habis loh ini posisinya. Masih banyak banget pasukan musuh ternyata. Hanying kata gua. Mangonel maju. Serang mereka. Sini. Nah, gas serang. Nah, serang terus. Anjing kata gua. Serang. Mangonel serang. Duar. Let's go. Nah, dah. Wah, anjay masih banyak banget lagi. Oke, udah siap kah? Let's go. Isi lagi squad gua. Nah, udah enggak usah ditaruh sini, berarti taruh sini semua aja sekarang pasukannya. Udah muak anjing diserang lagi. Yo, apa ya? Taruh deh. Aduh, hese banget ini. Mereka masih banyak banget lagi pasukan yang sono, anjay. Pasukan panah belum nih, belum ada lagi panah. Bikin aja lagi, cuy. Yo, sekarang kita pakai Mangonel juga nih. Udah ada backingan Mangonel ya. Yo. Gak tau bisa atau enggak, tapi ya udahlah ya. Setidaknya berkurang dulu nih serangan, cuy. Anjing lah. Nah, sebentar, tunggu mereka rada mundur. Biarin mereka yang nyamperin kita, guys. Biarin dulu. Serang. Oke. Nah, serang terus. Yo, serang, guys. Oke, serang lagi. Yo, gas terus. Bang, gak main follow? Tidak. Tidak dulu ya, guys. Saya lagi males main follow. Dar, let's go. Wah, anjir banyak banget, bro. Serang dong Mangonel, diam aja. Anjay, makasih.
Wah, anjir. Banyak banget, cuy. Susah banget nyerangnya loh. Anjir lah, benar-benar sisa segini doang loh pasukan gua. Jir, we, tinggal soalnya masih stuck. Iya, aing pasukan pertahanan musuhnya gak habis-habis, cok. Gila kata gua. Serang aja lah ini, mangonel, coy. Bakar-bakar, cutan bakar, coy. Bakar, coy. Nah, good. Sumpah ini pasukan gua udah gak ada yang pasukan elit, ya. Udah habis mas gua, gak bisa beli apa-apa lagi loh. Hanying kata gua. Ya. Pasukannya mau diserang, anjing banyak banget kata gua. Susah bener. Bang lanjut RDR kapan? Nanti kita lanjut ya guys, santai aja. Kita lanjut kok. Ini kita seling-selingan aja ya, biar gak terlalu bosen gitu. Anjing, anjing kata gua. Ini kita bikin ini kali ya. Apa bikin ini? Satu. Ntar bikin dulu deh. Battering ram ini buat pancingannya dah. Kayak cukup deh. Ancurin, ancurin dinding kau ya bang, ah, ancurin dinding gua, maksudnya? Hanying gua lagi ini ya, astagfirullahaladzim. Sumpah tuh diserang terus gua, anjir gak habis-habis coy ini pasukan musuhnya. Aduh ya Allah. Guys mau dibakar, aduh ya Allah. Anjing diserang mulu loh gua. Gak kelar-kelar pasukan musuhnya cok. Dah heck. Ntar dulu dong gua aja deh, tadi gak bisa nyerang cok, diserang terus ya. Gua nyerang musuh pasukannya banyak bener gitu ya. Biar lu 9 kayu gimana tuh maksudnya? Nah, sabar guys. Anjing, anjing banyak banget, cok. The heck. Udah gini aja deh, gini aja. Kita pakai defense lagi deh. Gak bisa, cok. Kita pakai formasi defense lagi dah. Oke, semua villager tolong sini dulu bentar. Kita gak bisa nyerang dulu ya buat sekarang, jadi aduh. Babi, mati semua villager gua. Wah, anjing, anjing. Serang, cok. Serang aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Serang aja. Wah! Ayo dong, aduh banyak, lama banget lagi bikin ini pasukannya gue. Aduh. Aduh. Yaudah sekarang kita, aduh pada mati lagi kan sekarang. Oke. Okay. Bikin guys. Udah, cow, udah. Buat dua barak, Bang, biar cepet. Oke, sabar. Ini kita kelompokin dulu deh. Kita kelompokin dulu yang ini. Ini juga anjing gua lagi bikin benteng ya, masih aja loh mereka resource-nya kagak habis-habis. Gua keren ya. Salut gua sama musuhnya. Resource-nya kagak habis-habis, bejir. Anjing. Lu masuk. Masuk. Malah ikut nyerang masuk, cok. Nah. Wah, aing salut gua sama musuhnya kagak habis-habis, coy, pasukannya. Aing gua aja belum bikin lagi. Aduh, gimana ya? Wah, anjir. Ah, anjing pada mati semua, cok. Wah, anjir gue bingung lagi nih, mau gimana lagi. Nice, bagus. Anjing.
Benerin coy, coy. Benerin coy. Aduh. Oke, udah ya. Biarin aja lah, mereka enggak bisa ngapain juga kan ya. Lanjutin lagi proyeknya. Let's go. Kita defense lagi ya kayak biasa. Ini gimana cara cancelnya? Nah, udah biarin aja lah, mereka cuma jalan-jalan doang kan ya. Tuh kan abis aja pasukan gua, gila. Gua nggak ngapa-ngapain padahal. Oke, sekarang bikin villager lagi ya, mau nggak mau. Tong anjing. Dahlah, sekarang pasukan elite pada turun nih. Kita ulang lagi. Start dulu. Anjing susah banget, cok. Apalah kata gua. Berarti sekarang defense dulu ya, defense dulu. Udah pokoknya defense dulu. Pasukan 150 dah, itu aja dah. Bodoh amat yang lama. Pasukan kudu 150 dulu intinya. Sama sebarin panah di benteng-benteng, cuy. Matilda's men held firm against a brutal siege by forces loyal to King Stephen. Dua barak stable sama archer, Bang. Iya, sebentar. Oke, sekarang kita mulai lagi dari awal. Jangan lupa bikin stone tower ya. Lumayan ini buat defense soalnya. Ini minggir dulu sebentar ke sini. Serang terus. Satu, serang terus. Nah, dah. Oke. Reinforcement akan datang 10 menit lagi. Berarti sekarang kita fokus di bikin ini ya. Pemanah, guys. Pemanah gua mau defense, full defense dulu ya. Full defense dulu buat sekarang. Full defense semuanya. Oke. Bang, gue nonton lu sambil berak, Bang. Gila, GG Gaming, Bung Ramkun. BTW, welcome to Arkando ya. Gak kebalik, Bang. Towernya kebalik gimana? Keren ya. Kebalik ya. Bodo amat lah ya. Udah kepalang jadi nih. Ayo. Nah, keren kan tuh. Kebalik, anjing. Nah, dah. Oke, buat sekarang kita bikin pemanah dulu aja. Pemanah pokoknya defense ya, guys. Fokus defense. Bodo amat panah, banyakin aja dulu lah sebelum nyerang ya. Coba lagi. Oke, perbanyak lagi squad panah di sini. Cicil wall kayunya dulu, Bang, baru all in. Oke, siap. Defense dulu aja buat sekarang Maya. Hoping to claim Wallingford, King Stephen's siege forces launched a renewed attack on the castle. Oke, sabar. Oke, pemanah eksekusi lagi. Pindah dulu ke sini, ini juga ke sini. Peduli panah ya, guys, peduli panah. Serang dulu pemanahnya. Ini pemanah dulu lah anjing, kesel banget gua. Pemanahin dulu nih crossbow anjing, tuh kan bawanya crossbow anjing, bukan panah biasa loh mereka ini. Emang keren banget musuhnya, coy. Oke, masih bikin pemanah, ini bikin panah lagi dong. Pemanah, yuk. Nah, defense aja dulu kita mah di sini ya. Bikin crossbow juga deh. Ini pemanahnya dulu dong yang diserang, kalian malah nyerang ini yang pedangnya. Good. Oke. Oke, villager tolong ini diperbaikin. Pokoknya jangan sampai runtuh ya wall-nya. Kalau runtuh wall-nya susah sih. Gak bisa apa panahnya dikasih api gitu ujungnya ya, biar kebakar gitu sih deh. Coba mana ya?
bikin villager dulu deh. Oh, villager banyakin guys biar cepet ya. Matilda's forces repelled the tower and keeps gain a boiling castle. Oil attack against Scorpioning that deal 30 damage. Lumayan sih ini. Okay. Aduh, wall kayunya dicicil ntar ya, kita bikin dulu defense cuy. Gak mungkin kan gue langsung maju sekarang. Ini pemanah, oke, pemanahnya udah jadi semua, yuk. Mana lagi nih, musuhnya nih? Oh, dari sini, oke, langsung sini cuy. Gas. Perbanyak defense aja, bodo amat ya. Gece cuy, gece. Wah, keburu ini dong mendarat. Aduh. Mundur. Pemanahnya mundur. Nice. Yang ini serang nih, belakangnya. Yang satu. Gak makan, Bang. Gak makan. Gua masih puasa, ya. Aduh. Good. Bagus. Kerja bagus, guys. Cutting down the enemy soldiers. Oke, okay. Masih aman ya. Kita bikin apa ini tower? Kita bikin romantis. No. Pokoknya berbanyak defense aja dulu sekarang. Ama nungguin villager nih. Nah, villagernya bikin pertanian aja dah. Gue lagi butuh makan banget nih. Sinilah. Dah tuh. Saya bikin lagi villager-nya. Habis itu kita bakal supply mereka, maksudnya ke arah kayu ya, guys ya. Nih. Enggak buat barak, Bang. Enggak usah. Kita lagi butuh panah. Pokoknya gimana caranya stone batu kita ini bisa bertahan, udah gitu aja ya, aman, cuy. Selagi bisa bertahan mah. Oke, datang lagi. Evakuasi panahnya ke sini. Wah, anjir. Tuh digempur terus, coy. Ya. Tantar jandu. Aduh. Wah, tinggal setengah lagi. Bakar dulu nih. Good. Bakar dulu nih yang ini, ngintin wall-nya. Oke. Okay. Nah, dah. Yuk. Sisanya serang. Nah, yuk. Tusuk aja lah. Ini mereka mau bikin sesuatu nih, jangan sampai. Sebentar, sedikit lagi. Oke, mundur sekarang. Oke, panahin lagi guys. Nah, sip aman. Spam villager di benteng, Bang, biar makin lama hancur ya. Oh, gitu. Oke. Emang bisa guys di spam di benteng. Mana lagi ya? Arsenal hotel to improve ranged unit siege engines. Oh ya, kita bikin mangonel aja yuk. Aduh, kudu butuh emas ya. Ini BTW kebanyakan sekali sepertinya ya. Kita beralih ke kayu. Ini ada nganggur ya kalian, bagus sekali. Nah dah. Enggak, sisanya jangan terlalu banyak. Sisanya batu. Nah. Spam repair maksudnya. Oh, spam repair ya. Yeah. Oke, siap. Ntar ini kan di sini. Nah, saya ke sini. Oh ya, spam panah guys, spam panah. Soalnya kita mau defense parah anaknya ya. Habis itu kita spam kuda. Kudanya kasih ini armor, nice. Nah, gua mau spam kuda dulu nih sini. Terusnya bikin tower lagi ya, guys. Nah. Oke, diserang lagi sebelah sini.
Good. Sekarang lu pada pindah ke sini. Ya Allah, naik lagi dong. Satu. Ya. Apa ini anjir? Kok ada api-api gitu? Aduh. Gas, bertahan terus ya guys. Semangat, 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 semangat. Oke, good. Combined numbers of the two armies could tip the scales in their favor. Aduh, tong tong tong, ini kesel banget gua denger loncengnya, cok. Aduh. Buat dua bang, biar buat unit sama upgrade. Yaudah, buat dua nih, apa villager ya, buat ini. Villager ya, maksudnya barak ya guys. Kalau gitu kita bikin barak lagi yuk. Ini penambang masih dikit banget btw ya. Kita bikin villager lagi, kita bikin villager. Bikin paling villager. Oh ya, ada monastery gak? Buat ngeheal-heal gitu loh. Nah, bukan, kita mikir monastery. Kagak ada monastery, wah anjing, kagak ada, kagak beragama ternyata mereka ini ya. Kita bikin dulu gak sih? Nah, datang juga akhirnya Henry Force. Let's go. Kita hancurin dulu dah ini outpostnya sebisa mungkin ya guys. Kita hancurin dulu dah. Tantar, stay dulu. Aduh, udah keserang lagi, udahlah guys. Udah bodo amat lah, biarin aja mereka perang dulu lah ya. Ini nih nih, aduh. Yo, panah gua diserang mulu anjing. Gas 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 gas. Lah itu gereja mana gereja, cowok? Gua enggak lihat. Entar 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 ya. Gas 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 gas. Cetang 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 cetang. Yo, sebarin sebarin aja, sebarin. Soalnya mereka ini nusuk guys ya, jadi lebih baik disebar aja daripada numpuk. Bagus soalnya. Mana musuhnya, coba serang. Ceting 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 ceting. Oke. Ceteng 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 ceteng. Nah. Oke. Serang terus, serang terus. Nah, sip. Sekarang hancurin. Aduh. Wah, anjing di sini juga diserang, cok. Gua enggak merhatiin. Serang, guys, serang, guys. Semangat, semangat. Wah, ini gua bagi dua ini, bagi dua fokus. Weakening the enemy's hold on Wallingford's perimeter. Serangnya, serangnya langsung lah ya. Mumpung mereka lagi fokus nyerang juga kan. Nah, kan pada mundur juga kan. Yo, gini sekarang kita barbar aja, enggak usah lah defense defense. Bakar, bakar, bakar aja dulu, bakar dulu ya nih. Gas, bakar dulu ya, fokus bakar, fokus bakar. Bakar, menyala abangku. Nah, gas. Yo, serang, serang, terus, serang, terus, serang, terus. Bodoh amat mereka nyerang, kita serang balik aja lah ya. Enggak usah kita takut, guys. Nih, serang lagi nih, crossbow-nya terutama nih. Parah banget, crossbow-nya sakit banget ya kalau ke pasukan kita. Ya udah gak apa-apa, mereka nyerang, kita serang balik. Anjing, bodo amat ya. Setan lu semua bang. Pokoknya bakar-bakar aja guys ya. Ini pasukan bunuh diri aja lah. Yo, yo, bakar-bakar, bodo amat. Bakar, fokus bakar, fokus bakar guys. Yo, maju, biarin nih. Oke, gak apa-apa, pada mati guys ya. Bisa gak kebakar kira-kira? Bisa gak kebakar kira-kira? Ini gak bisa ngebakar mereka tuh dulu dah. Oke, nggak apa-apa.
Nah, oke, udah setengah. Nah, biarin aja itu jadi pasukan bunuh diri aja, coy. Setan emang ya. Terus mereka nggak produksi-produksi lagi lah. Kesel banget gue, bejir. Oke, ini aduh udah banyak banget ya, gue lupa bikin, coy. Sini. Oke, pemana? Langsung ini serangannya. Wah, Mangonel ya. Kalau sudah ada Mangonel, jangan dikasih kendor, guys. Puter dulu, puter ke sini. Yo, kesini, lewat sini. Biar bisa nyerang Mangonel aja, cuy. Anjing, Mangonel, cok, sakit banget. Bakar Mangonel, coy. Ih, kok enggak kebakar-bakar? Nah. Oke, aduh, ini pasukan mana gua, kasihan banget, coy, yang di atas gimana cara nolonginnya? Anjing tau ya, babi. Aduh, ini kenapa enggak bikin lagi? Ayo bikin dong. Oke, ini aduh belum di-upgrade juga ternyata. Aduh. Sabar, guys. Nah, dah. Kita repair dulu. Jangan sampai tembus saya pokoknya. Sebenarnya reinforcement-nya dipakai apa? Reinforcement-nya itu dipakai tahu malah dipakai buat memperkuat defense. Anjing, goblok emang gua. Bukannya serang aja langsung udah bunuh diri aja ya, guys, padahal mah. Oke, kita bikin Mangonel juga. Gimana ya? Ini kan Mangonel, aduh, betul emas. Villager gua ini kenapa ada 6 orang nganggur, bejir? Ayolah, kerja, bro. Bekerja. Nganggur anjing, kudu diperintah mulu. Yo. Siap-siap aja nih ya, pasukan datang nih. Mangonel spring out. Long range, trivial damage versus building. Effectively taking heavy fire at long range fire after quickly setting up. Udah Mangonel aja lah ya. Kita bikin, kita ke market dulu deh. Nah dah, bikin Mangonel. Tonong anjing. Capek gue denger loncengnya, cok. Gas. Biarin pancing dulu ke sini. Nah, langsung serang pemana ya, cuy. Jangan biarin mereka nempel ke wall kita, anjay. Let's go, serang terus. Gas. Gak usah takut. Yoi, let's go. Ini udah Mangonel udah dibikin. Oh, lagi. Apalagi yang lagi belum kita bikin, guys. Pasukan berkuda. Oke, bikin lagi dong. Kita bikin romantis. Gue udah stres aja main ini game. Lagi puasa lagi dong, obar ya. Gue main kayak gini pas lagi puasa ya. Gak kebelet doma apa gue kayak gini. Bikin ini tower lagi. Nah. Aduh. Sumpah ini susah banget sih. Tinggal dikit lagi padahal yang sebelah sono tuh. Mangonel udah jadi kah? Oh, udah guys, sudah jadi. Nah. Ayo kumpulkan pasukan lagi, guys. Kita cicil dulu nih. Ya. Kenapa nggak mau jalan? Jalan, cok. Ayo. Nah, kumpulin dulu. Beli ini belum cukup ya, jalan-jalan langsung maju dulu. Ini aduh nganggur, guys. Nganggur. Tebang kayu aja. Nah. Sekarang kita bikin pasukan lagi yang banyak banget semuanya. Nyawa di ujung tanduk, bisa-bisa villager yang males-malesan. Iya anjing, kenapa sih kagak langsung saset-saset ini demi kerajaan ya? Lu mau kerajaan lu runtuh? Lu mau anak-anak lu meninggal ditebas-tebas, ha? Dibacok-bacokin sama negara musuh, ha? Dongo banget malah pada diem, ngapain sih kawan? Nah, ini mah bukan gereja ya. Gereja bukan yang ini, cok. Anjing. Dia lagi, cok. Serang, guys. Pasukan pemanahnya mana gua? Iya, pasukan pemanahnya pada diem. Tantar, jangan dulu, bahaya. Ayo, mas saya ada satu lagi tuh di situ. Gas. Villager. Repair. Gas. Serang, cok. Jangan kasih ampun. Nih, terutama ini nih, si engine-nya, cuy.
Terusin, terusin, terusin. Jangan kasih kendor, kawan. Nah, terus, terus. Dikit lagi, yuk. Come on, dikit lagi. Nah, kelar. Yuk, mundur. Bikin apa lagi nih kita? Kita bikin romantis. Bikin Mangonel 2 biji kali ya, biar GG Gaming, guys. Oh, ini nih. Bisa nih, di-upgrade dulu nih. Apa lagi ya? Bentar, kesini deh. Nah, dah. Kayu banyak banget, kita jual dulu kali ya. Sell, sell. Wah, anjing, masanya gue dengan beraninya main ini di intermediate ya, gitu. Intermediate tuh difficult sebelum yang paling hard, guys. Emang dongo gue ini sebenarnya. Stres gue main ini, gila. Dongo gue ini sebenarnya, guys. Sumpah. Gue main ini di intermediate gitu loh. Makanya musuhnya kudu saset-saset gitu. Kudu cepet banget gue tangannya. Harus berpikir cepat, bertindak cepat gitu ya. Brujaya banyakin lagi bang nih. Udah ada tuh. Siap ya. Ah, siap. Kita ke blacksmith dulu buat nempas senjatanya mana. Nah ini lumayan nih. Ya kita upgrade-upgrade aja dah. Nah, dah udah paling maksimal ya. Ini harusnya bisa lah. Asal gak blunder lagi kayak tadi. Oke. Okay. Aduh, try market lagi, guys. Kita muter ke sini. Kita muter lagi, kita muter. Serangannya muter. Try marketnya kita stay dulu di sini buat nyerang yang di deket wall. Awas villager jangan sampai mati juga. Nah, kita dari sini, guys, ya. Ini oke, serang sekarang. Waduh. Villager gua tolong tolong repair dulu, repair dulu. Nah, serang dari belakang, guys. Nah, gitu, guys, ya. Jangan langsung ke depan, harus muter, ya. Kalau nggak muter gua mati semua, yakin tuh sama Mangonel. Gak ada healer. Iya, makanya gua harus bikin monastery dulu sih. Oke, okay, good, good, good. Kerja bagus, guys, semuanya. Aduh, gua mau bikin bikin monastery gak jadi gara-gara diserang mulu, cok. Nah, dah. Oke, tinggal sisa segini ya. Masih banyak yang bisa dibikin ini sebenarnya. Ya, hancur deh. Stone tower, taruh lagi. Building lagi. Weh, masih lab. Iya, welcome to Arkando, Bung Victor ya. Aduh, masih dong. Ini gua harus gimana ya? Bikin Mangonel lagi kali ya biar keren. Nah, dah tuh. Nunggu bikin-bikin aja. Sabar guys, sabar ya. Aduh, sabar banget anjay. Pasukan gue kurang banyak masalah ini. Nah, akhirnya jadi. Yo, market apa gue turunin aja kali ya difficulty ntar. Anjing lah. Bikin aja banyak-banyak guys ya. Kita bikin ya, kita bikin pencerama yang banyak-banyak. Biar termotivasi semua. Nah, dah, mampus dah. Oke, pasukannya dikit banget sih ini. Bisa diserang kali ya. Ini nih, terutama ini dulu nih yang diserang nih ya. Tantar, sabar, sabar, sabar. Tarik ulur, jangan langsung maju. Ke depan banget, soalnya terlalu terlalu jauh itu. Kalau langsung ke depan. Nah, langsung, langsung. Gece, 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 gece. Nah. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, good, 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 good. Yoi, fokus tarik ulur ya guys ya. Nih jangan sampai mereka bikin battering ram juga nih. Bunuh dulu, bunuh dulu. Nah, oke, okay, sip. Aman lagi. Tuh gitu guys ya. Ke Jakarta tuh kalau mau monas mah monas. Monastery guys, beda ya. Bukan monas, anjing. Beda lagi itu mah. Oke, okay, bikin lagi guys. Bikin pasukan lagi ya. Ini kuda. Barak. Barak, oh barak belum bikin orang lagi nih. Bentar ya, jual-jual dulu daging. Daging mana sih, ah puyeng banget gua. Nah jual kayu. Jual kayu. Jual batu, nah dah. Habis itu bikin lagi deh. Hah 16. Kamu mending nebang kayu deh daripada ini nganggur. 12 pada nganggur guys. Lu tebang kayu kagak semuanya sekarang anjay. Enggak, gak usah nebang kayu. Bikin pertaniannya dah. Ya elah. Bikin pertanian lagi di luar, cok. Dongo banget ya. Nganggur 13 orang, guys. Bayangin.
Negara lagi diserang ya, malah pada nganggur. Keren. GG Gaming ya. Nah, dah. Jadi produksi dagingnya lambat banget. Iya cuy, ini kita lagi banyakin tuh 8 ya kan. Sabar. Tuh, ntar juga banyak ya, sabar ya. Sekarang emas sama batu udah gak ada semua nih. Harus pinter-pinter lagi gue pakai resource juga cuy. Pakai lagi sini. Asal jangan blunder lagi sih, kalau blunder lagi gue bingung gimana caranya ini. Oke guys, serang lagi. Gas. Yo, gas yuk. Bakar coy. Kena mangonel gua, mampus lu ya. Itu mereka mau bikin battering ram lagi guys, jangan sampai guys. Yo, macem-macem lu anjay. Oh, kita butuh pasukan ini sih, pasukan tombak sekarang ya. Nah, dah. Hop. Kita butuh pasukan tombak guys sekarang ya. Pasukan darat maksud gua, bukan tombak aja sih, darat pokoknya. Nih, udah banyak nih. Nah. Udah banyak coy. Anjay. Ada 80 sekarang ya. Total ada 80 nih semuanya. Dikit lagi ya guys, dikit lagi. Tanggung dikit lagi ya. Sama monasteri, mana monasterinya? Apakah udah kelar ini ustadz-ustadz yang bisa ustadz pendeta-pendeta yang bisa ngeheal? Yo, kita masukin aja ke garis depan musuh ya. Depan musuh, garis pertahanan kita coy. Ini pendeta-pendeta ya coy. Gas, buat ngeheal ya. Siap, bedah benteng musuh, siap. Apa? Nyerang outpostnya, puterin bang. Oh iya, puterin nih. Gua rencana bakal muter dari sini nih. Dari sini nih. Kita bakal lewat sini. Habis itu kesini langsung. Jadi kita jangan sampai kena wall dulu dah pokoknya. Itu ngeselin banget sih kalau sampai kena wall dulu. Bentar, tambah lagi. Ini masukin aja, nggak usah ada pertahanan lagi guys, karena kita mau nyerang ya. Langsung aja coy. Ini semua panah kesini dah. Nggak usah dibenteng lagi, yuk. Nah, udah inilah, udah banyak ya lah ya. Gas. Oke, ini serangan. Aduh, mangonel jangan dulu guys. Kita serang dari belakang. Sini. Oke, biarin aja. Kita serang dari belakang, biarin aja mereka masuk, biarin aja hancur, boleh. Udah terakhiran ini. Soalnya apa guys? Mangonel ya. Di sini ada mangonel anjing gitu rasanya. Yuk. Muterin. Gas. Serang coy. Awas mangonel. Nah, good. Bagus sekali. Gila, GG Gaming ya, coy. Nah, langsung serang aja dah. Yo, let's go. Sudah saatnya kita balaskan dendam kita, coy. Ini serang lagi nih, masih ada yang nyisa, coy. Sialan emang. Yo, gas, serang. Beli AK-47, Bang. Gila, AK-47. Kagak ada, coy. Oke. Wah, anjing banyak banget, coy. Serang. Serang terus. Waduh, ternyata ada yang jagain di sini, coy. The heck. Serang, coy. Ayo dong, mangonela ikut dong. Duar, good. Serang terus, guys. Yo. Nah. Good. Ini gimana ya kali ya? Kita putar ya. Please, ini mah jangan gagal lagi coy. Minimal outpost 1 lah. Oke, misalnya kita nggak bisa ngepush sampai outpost ke-4, setidaknya 1 outpost kelar gitu ya. Ayo. Kita bawa ustad gak? Ustad pendeta. Ya pendetanya di... Yaudahlah. Yuk. Ya ada emas nih, ambil nih. Oke, lumayan. Siap-siap ya guys ya. Kita bakal nyerang nih. Kita bakal serang dari belakang. Oke, biarin aja dia enggak ngeliat kan musuh yang sebelah sini. Yo, persiapan guys. Oke, dikit lagi bakal ke refill. Serang.
Langsung Mangunela bergerak. Serang juga Mangunela. Duar, let's go. Ke pemana? Ini nih. Ada siege. Oke. Serang juga. Langsung. Duar, mantap sekali ya guys ya. Langsung serang tower-nya coy. Gila banyak banget prajuritnya, iya coy. Banyak dong ya kan, udah gua kumpulin. Cerang, let's go. Langsung kita push, ah bisa lah. Ini mah, satu lagi guys, bisa lah. Yo, serang coy, serang. Ini serang nih, Mangonel serang nih bagian sini. Wah, anjing ada yang nyerang coy ini. Yo, dong apa ya. Gas. Yo, bakar guys. Bakar. Yo, let's go. Kena juga akhirnya ya, guys. Akhirnya kelar juga ini capture ya. Nah, kelar ya. Selesai itu kerajaan. Let's go. Biar. Hah, final attack wave. Aduh. Apalagi cowok belum siap. Aduh. Wah, enggak diduga guys ya. Event yang tidak terduga. Oke, kita bikin dulu. Aduh. Gimana coy? Wah, tong. Sebanyak apa guys? Sebanyak apa? Oh, segini doang. Aman. Aman kok guys, segini doang. Ya elah, gua kira bakal segimana. Aman guys, santai. Pasukan gua. Wah, banyak bacok. Mundur. Wah. Wah, anjing. Maju, cok. Mangonel gua malah diem. Gas. Mangonel kece. Dar. Oke, good. Serang lagi Mangonel kece. Aduh. Waduh, pantas susah lawannya Hilda. Hah, Hilda. Siapa Hilda, guys? Gua tidak tahu. Oke, come on. Dar. Oke, masih bisa, guys. Bisa kan ya? Waduh, pasukan berkuda gua pada mati. Sini. Bisa yo. Serang guys, ini yang serang juga nih. Villager ikut serang aja lah kalau perlu. bisa yo. Serang guys. Yo, serang terus. Gas, bakar abangku. Let's go. Nah, kelas. Yoi, let's go. Strategi gue berhasil ya guys ya. Defend, serang dari belakang gitu. Aduh. Yoi, menang kita cuy. The joint forces of Matilda and Henry had thwarted King Stephen's siege of the strategic castle. Matilda and Henry had thwarted King Stephen ya. Sudah berhasil mengalahkan King Stephen. Matilda's claim to the throne was still alive. Anjay, kelar cuy. Aduh, ini part yang susah sih ya selama kita main ini. Kudu mikir banget lagi mana difficulty, apa gue kurangin aja ntar ya. Intermediate anjing masalahnya. Udahlah, terus masih ada lagi ya. Ntar sekarang quit dulu deh, quit dulu deh. Udah jam berapa ini? Ya, udah pada waktu ya mau ini apa? Mau terawih juga ya. Coba kita lihat dulu, kita udah nyampe mana sih. Mama Hilda masa gak tahu? Tidak tahu, masih ada 3 lagi guys ya. Yang The Norman sini, aduh. Ntar lagi kali ya, gue udah capek banget. Jujur ay. Japanese Mystery Path of the Sultan Ascend. Oh iya, ini ada DLC Sultan gak ya? Jadi ini yang tentang ini ya, kerajaan Sultan gitu loh. Tuh. Cuman di LC ini tuh Saladin ya. Entar salah ini Salahuddin. Tuh, keren banget coy. Indirinya Ayan Jalut. Nah, ini nih tentang Saladin nih. Terusnya maju lagi. Tentang apa nih? Sejar Aldur for Jerusalem. The Mongol Head Arrived. Oh, ini pas diserang Mongol. Tuh. Pirate and Raider the World Symbol of Mamluk Retribution. Tuh guys ya. Cuman di LC ini sayangnya ya, belum bisa. Nih, kita mau nyelesain The Norman dulu, tapi karena saya sudah 3 part ya udah pusing banget nih. Apalagi yang part ini ya, Wallingford ini. Wah, benar-benar kudu menguras otak.
sangat-sangat menguras otak ya guys ya, apalagi dari puasa. Jadi ya udahlah, kita istirahat dulu ya, karena gue sudah capek banget main ini game. Mungkin ntar kita lanjutin lagi buat yang di The Normans ya, kapan nih kita lihat aja ntar kapan ya, karena sekarang sudah mau waktu isya juga ya. Oke, jadi kita kelarin dulu. Tapi btw bentar dulu, jelas gak sih selama gue streaming, soalnya streaming gue bitrate-nya kurang gitu ya guys. Ntar gue lihat dulu. Oh alah, bitrate-nya emang kurang ya, soalnya bitrate gue cuman pakai yang 3000 Mbps gitu loh. 3 Mbps gitu guys, jadi rada burem, mohon maaf ya. Soalnya akhir-akhir ini internet gue lagi gak tahu kenapa problem banget gitu. GJ-annya udah tamat, emang ada yang di sini GJ-annya doa? Kayak belum deh, kayak belum gue mainin sih kalau yang itu ya, soalnya kita belum ketemu. Rian Randy Primawan, welcome to Arkando ya. Di pertempuran kota perbatasan terlantar mainnya gimana bang? Hah? Di pertempuran kota perbatasan terlantar mainnya gimana bang? Yang mana coy? Gue kagak tahu tuh chapter mana. Atau senior tadi, atau senior, ah, atau senior yang mana sih? Yang mana sih? Hah? Echo Vampire Mobile bang? Oh, Echo Vampire Mobile. Gue kurang tahu ya kalau Echo Vampire Mobile. Gue aja baru main yang AW4 ini langsung ya. Tuh, gue mainnya yang AW4 coy, gue gak pernah main yang mobile lah. Jadi gue kurang tahu. Emang ada yang Giana guys? Giana The Ark? Gak ada sih di sini. Ini mah tentang King Henry sama anak-anaknya itu loh, kok yang The Normans ini. The Hundred Years War. Oh yang ini. Oh yang ini. Coba lihat England's King Jean Bureau, Black Prince of England, Ustama Disorder France. The Queen Rivalia di Fede English and Novas France Moment to Strike. Oh ini tentang ini ya, Kerajaan Prancis. Oh ini ya, The Fate of a Nation and the Rise of a King rested on the shoulder of the one fearless young woman, Jeanne d'Arc. Ini bagian Orleans ya, entar ini. Entar lah ya, yang Orleans ya, yang ini nih, udah-udah. Entar ada, belum, ini gue belum mulai anjay. Gue aja baru mulai yang kerajaan Inggris tuh. Ini kerajaan yang Mongol juga sebenarnya satu lagi, cuman entar aja ya guys ya. Soalnya ini rada rumit sih, pas gue lihat peran, apa? Pas gue lihat part terakhir yang dulu-dulu ini rada rumit ini. Jadi gue mau nyobain Normans dulu, ntar kalau misalnya udah terbiasa, baru gue kita bakal namatin dulu nih yang namatin yang Mongol Empire gitu ya. Aduh, omong gue udah belibet banget, udah lapar banget kayak gue ya. Alah, naklukin Cina, iya menaklukkan Cina guys ini. Cuman ntar ya, nih gue mau main yang ini, cuman tuh harganya berapa ya? Coba kita lihat dulu. Harganya anjing, harganya 200.000 lebih, cuman buat DLC Sultan. Action The Sultan Legend. Uncle Roger Profit. Aduh ini mahal banget ya. Aduh, nunggu diskon gak sih? Atau ada diskonnya gak sih? Gue pengen mainin ini, cuman aduh di LC anjing. Ngeselin banget gak sih? Tuh Saladin, Saladin aja ya. Yaudah lah ya buat sekarang, yaudah lah intinya mas gitu aja dulu ya buat sekarang mah. Aduh, karena gue masih puasa ya, otak gue ini jangan sampai mateng gara main Echo Vampire doang. Nunggu winter atau summer aja, hehe. Cuman ya kalau emang diskon ya, cuman kalau gak diskon gimana? Soalnya jarang banget DLC itu dapat diskon guys, setahu gue ya. Susah dapat DLC di apa, di sel-sel kayak gitu. Maksudnya DLC yang diskon gitu ya. Di sel-sel kayak gitu kayak rada susah gitu. Jadi ya udahlah, ntar aja lihat aja lagi. Mungkin kita belum kelar juga ya. Kita belum nyelesain The Normans dan lain-lain gitu ya. Yang ada 4 part. Yang satu kan tinggal satu part tuh, yang Mongol Empire. Ada 4 episode. Yang Mongol Empire tinggal satu part. Yang The Normans tinggal 3, sama ada 2 lagi yang belum gua sentuh tuh. Berani mahal gitu kayaknya, satu chapter bakal lama banget dah kelarinnya. Mungkin ya, ntar coba lihat aja. Kalau gue lihat coba gue lihat dulu DLC. Tadi mana harga DLC? Coba gue lihat di sini mana sih Sultan Eschen View in Store. Kalau gue lihat review ya, mostly positif ya, mostly positif. Tapi mixed sih.
Ya, di DLC is good since you get a few new civilization and variation of order. The campaign is mediocre but mission are okay. Campaign is low effort. Aduh. Ya udahlah ya, entar aja lah, gampang itu mah. Crack adalah solusi. Aduh, enggak bisa kalau crack ya, guys. Kalau game-game yang gue streaming, gue usaha buat kagak nge-crack ya. Ya makanya ya, jangan lupa apa guys? Jangan lupa apa? Jangan lupa donate. Iya, betul sekali. Dengan donasi, Anda bisa membantu YouTuber kecil ini untuk bisa memainkan game-game yang lebih keren lagi ke depannya. Gitu guys. Aduh. Udah jam sekarang tuh. Azan Isya kapan di Bandung ya? Gue patokannya Bandung ya. Tuh 3 menit lagi udah mau Azan Isya ya. Jangan lupa traweh guys ya. Jangan lupa traweh, jangan mokel. Ini udah 10 hari terakhir ya. Dimana malam-malam tuh bakal di salah satunya itu bakal muncul malam Lailatul Qadar tuh. Buat yang muslim ya, jadi traweh guys ya. Jangan lupa traweh. Halah, namaku ketutup mulu padahal udah donate total 50.000. Emang iya? Ya kalau kalau cara biar ini guys ya, biar donate, biar donatenya kelihatan, itu pakai akun yang sama, pakai nama yang sama guys ya. Jadi misalnya kalau lu donate misalnya 10.000 ya, misalnya Arsyad kan tuh dia sering donate ya 10.000 tuh. Jadi kalau nama sama akunnya sama, ini bakal muncul di warga VVIP guys, begitu loh. Gak apa-apa ya guys. Ya kan tetap gue tahu kok yang udah donate ke gue siapa aja gitu ya. Jadi makasih banget yang udah mau donate buat ngebantu gue biar streamingnya lebih baik. Walaupun sekarang aduh, sekarang tuh streaming gue lagi burung-burung banget guys. Soalnya apa namanya, internet gue lagi aduh jelek banget. Ntar gue cari cara lagi sih buat kedepannya biar gimana caranya bitrate gue bisa nambah upload speed. Sumpah ya, kalau lu lihat nih ya, ntar kalau yang belum lihat gue mau ngasih lihat kalian ya. Sebenarnya tuh internet gue bagus. Nih, gue kasih lihat deh. Nih, kalau gue test speed ya, tutup dulu ini. Kalau gue test speed di sini ya, cepat kata beli bisnet bang, gak ada bisnet sini tuh. Upload speednya udah cakep ya, udah bagus banget menurut gue. Ini udah bagus lah ya, 78 Mbps gitu ya. Ini download speednya. Nah, tapi untuk streaming itu kita butuh upload Mbps ya guys. Nah, di upload Mbps nya ini tuh cuman 5 ya, 5 Mbps ya. Jadi gak bisa berbuat banyak gue dengan upload speed yang cuman seuprit gini gitu. Gimana ya, aduh, ngeselin guys. Downloadnya tuh cepet, tapi kenapa uploadnya tuh kecil banget gitu. Gue masih gak paham kenapa ya. Aduh, capek. Intinya gitulah ya, makanya kenapa gak bisa cepet-cepet gitu upload speed gue. Anjay, anjay. Beli bisnet di sini kan gak ada bisnet masalahnya pak. Mau gimana coba. Aduh, protes provider bang. Iya, gimana ya cara protesnya coy, gue bingung. Ini protesnya gimana nih ya. Oke lah, download speed cepet, tapi upload speednya kayak tai gitu ya. Kagak ada bagus-bagusnya gitu. Aduh, apa nunggu nanti ya. Soalnya pas sebelum gue rehat, yang waktu rehat sampai sebulan itu ya, gara-gara gue kudu ganti device itu, itu uploadnya tuh bisa sampai 12 Mbps guys. Itu udah cepet. Nah, entah kenapa pas gue udah gak streaming lagi, upload speednya balik lagi kayak yang dulu-dulu. Apa gue harus streaming dulu gitu ya. Jadi itu gue harus streaming dulu sekian berapa sebulan dua bulan gitu, ntar upload speednya bakal bertambah. Karena si providernya lihat nih, oh ini banyak banget nih tiap hari pakai upload ya karena streaming gitu ya. Ya harus nunggu lama lagi gitu maksud gue. Ya udahlah, segitu aja dulu kali ya. Ada curhatan gue dan gameplay dari Age of Empire 4 ya. Thank you yang udah pada mampir. Jangan lupa sholat tarawih ya, udah 10 hari terakhir, udah mau lebaran gitu ya. Perbanyak amal ibadah ya, terkhusus buat umat muslim yang nontonin gue. Gue Arkando ya, sign out dulu. Makasih guys udah nemenin gue. Bismillah, KPU dipecat. Waduh. Gak ikut-ikut dulu deh. Aduh udahlah, ntar makin kemana-mana nih. Aduh, gue Arkando ya guys, sign out dulu. Sampai jumpa lagi di streaming selanjutnya. Ciao.